Yang kami banggakan selamat siang. Kita menunggu Bapak Kepala Guru Penggerak ya, Balai Guru Penggerak Provinsi Kepulauan Riau. Beliau masih dalam perjalanan. Jadi mohon Bapak Ibu bersabar sejenak karena beliau nanti akan membuka kegiatan kita. Jadi mohon atas kesabarannya karena mengingat Beliau yang akan membuka kegiatan kita. Terima kasih atas pengertiannya, dan juga kami sampaikan di sini bahwasanya kapasitas kita hanya 250. Jadi, bagi Bapak Ibu yang kawan-kawan yang ingin masuk, mungkin lewat live streamingnya saja. Terima kasih. Bapak Ibu, silakan menggunakan virtual background yang sudah ada di grup ya Bapak Ibu, karena nanti di sela kegiatan kita akan ada door prize. Nah, door prize-nya bagi yang bisa menjawab tetapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Salah satunya adalah Bapak Ibu yang menggunakan virtual background. Itu ya Bapak Ibu. Dan untuk menjaga uh, ketertiban kita selama webinar, mohon maaf, kami dari pihak penyelenggara menonaktifkan mikrofon Bapak Ibu. Nanti, jika ada sesi pertanyaan, mikrofon Bapak Ibu akan kami aktifkan. Uh, Pak Kapten, bisa minta tolong uh, diaktifkan mic-nya Bu Anita, Pak Kapten? Saya tidak bisa mengaktifkan mic-nya Bu Anita, Pak Kapten. Oke, okay, Bu Anita sudah host. Oke, okay, baik uh, Pak Kapten, terima kasih. Kemudian uh, dua lagi Pak Kapten yang sebagai narasumbernya, Nanti ada Bu Destriana dengan Denli Pritania. Baik, terima kasih Pak Kapten. Izin suara saya, apakah sudah terdengar, Bapak Ibu? Sudah terdengar jelas Buang Sudah. Ikan. Baik, terima kasih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang berbahagia. Uh, mohon tunggu sejenak, uh, kita bersabar karena beberapa saat ke depan kegiatan akan kita mulai. Uh, diinformasikan kepada Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu maupun rekan guru yang uh, belum bisa bergabung di uh, link Google Meet kita kali ini, Bapak Ibu bisa menginformasikannya kepada teman-teman uh, yang lain bahwa kita juga bisa uh, mengikutinya melalui link YouTube yang sudah disediakan. Thank <laughs> you. Baik Bapak Ibu, kami juga telah membagikan uh, virtual background. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu untuk berkenan menggunakan virtual background. Uh, ya mudah-mudahan nantinya juga Bapak Ibunya bisa kalau di foto kelihatan lebih bagus ya Bapak Ibu ya. Uh, baik bapak ibu yang berbahagia sambil kita menunggu uh, beberapa saat ke depan kami informasikan bahwa link absen akan kita berikan di akhir kegiatan jadi mohon bersabar uh, dan mohon ikuti kegiatan dengan sungguh sungguh dan mudah mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari uh, sharing ilmu yang akan uh, dibagikan oleh narasumber yang luar biasa kita hari ini Bu Ika boleh di chat room. Bu Ika masuk melalui WA grup yang mana ya Bu Ika? E, kalau untuk virtual background dan informasi webinar hari ini sudah semuanya diinfokan sejak tadi pagi di grup webinar assessment. Bu Ika masuk melalui WA grup yang mana ya Bu Ika? Boleh di chat room. Baik, Bu Ika, eh, jika Bu Ika sudah masuk melalui kombel Capri, silakan Bu Ika eh, masuk di kombel Komunitas Guru Berbagi ya, Bu Ika. Ah, itu sudah ada, Bu Ika. Di grup WA sudah dibagikan oleh tim kami, Bu Delvi Aulia. Silakan Bu Ika masuk melalui grup tersebut. Virtual background dan informasi terkait webinar sudah ada di grup WA webinar assessment. Itu ya, Bu Ika. Halo, put bisa digabungkan, Pak Imam. kapten, Pak Kapten, bisa tolong. Sudah, tadi, uh, masukkan, Pak Imam, Pak Kapten, sudah tadi sudah saya izinkan, udah masuk belum, Pak Imam? Belum Langsung. join tadi, keluar lagi. Coba uh, diminta untuk join lagi. Oke, Pak Kapten, terima kasih banyak, Pak Kapten. Assalamualaikum. Oke, Pak. Ya. Baik. Baik. Oke, siap. Pak Amir sudah masuk. Siap, Bu. siap, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan Bu Anita, kita mulai. Bapak udah masuk yang kita tunggu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung uh, Pak Imam Edi Prianto selaku Kepala BGP Provinsi Kepri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah puji syukur hari ini kita semua dapat uh, berkumpul bersama uh, dalam ruangan virtual di mana Uh, dalam kegiatan ini kita uh, akan melaksanakan webinar Asesmen pembelajaran guru senang, murid bahagia Baik Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan selama satu hari Yaitu dari jam 13 hari ini sampai nanti pukul 15.30 Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat Dan juga tetap semangat dalam mengikuti kegiatan Baik uh, untuk susunan kegiatan hari ini yaitu pembukaan, kemudian selanjutnya lagu Indonesia Raya, doa dan seterusnya akan disampaikan oleh narasumber 1, 2 dan nantinya akan ada tanya jawab. Baik, Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, mohon untuk uh, host memutarkan lagu Indonesia Raya. Iya <Sat> bahagia <itu. Sat> Mohon untuk saja Oke baik kita saja Bu. Baik terima kasih. Selanjutnya agar kegiatan hari ini bisa terlaksana dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita awali kegiatan kita dengan Membaca doa, kita berdoa masing-masing saja. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya, selaku moderator, Anita eh uh, ingin memperkenalkan uh, dua narasumber hebat kita nantinya, yaitu ada. Uh, Bu Denli, Pritana, dan juga Bu Destriana yang tentunya hari ini sudah bergabung bersama kita. Dan untuk membuka kegiatan hari ini sekaligus uh, sambutan dari Balai Guru Penggerak Provinsi Kepulauan Riau, kami mohon kesediaan kepada Bapak Imam Edi Prianto, MMPD, untuk uh, sambutan dan juga sekaligus membuka kegiatan di siang hari ini kepada Bapak, kami silakan. Terima kasih, Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan rahayu yang kami hormati, Pak Amir Mahmud Zain, sebagai ketua komunitas yang pada siang hari ini memprakarsai berbagai kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru. Hal ini selaras dengan fungsi tugas dari balai guru penggerak sebagai pusat layanan. Peningkatan kompetensi atau peningkatan mutu pendidik dan tenaga pendidikan yang selaras dengan ini, dan kami berterima kasih kegiatan ini dapat berlangsung. Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan, ada beberapa upaya yang dilakukan, yang pertama melalui kami, BGP, yang memang ditugaskan untuk itu, dan tentu kami mendorong adanya komunitas-komunitas. Yang terus uh, berkembang dan maju untuk meningkatkan kompetisi secara mandiri. Hal ini tentu menjadi hal yang positif ketika teman-teman uh, memulai kegiatan ini. Uh, saya lupa buat pantun dulu nih pantunnya lewat ini. Uh, pergi belayar ke Pulau Pinang, melewati perairan Selat Malaka. Indonesia jadi bangsa pemenang, pendidikan unggul jadi syaratnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kurikulum merdeka mendorong untuk tumbuh kembangnya anak didik kita sesuai dengan minat bakatnya. Tentu Bapak Ibu sekalian dalam hal ini menjadi eh, katalisator bahkan kemudian menjadi penjamin mutu bahwa pendidikan akan dapat mencapai sasarannya. Kita memasuki era yang Uh, kalau dibilang sekarang masa depan kita ini dalam sesuatu situasi yang tidak baik-baik saja. Karena dunia saat ini sedang banyak uh, konflik dan sebagainya, perang dagang dan sebagainya, sehingga uh, salah satu upaya kita untuk supaya kemerdekaan kita yang sudah diperjuangkan para pendahulu kita, ini dapat eksis, bangsa Indonesia dapat eksis sampai bahkan 2045 sebagai, generasi emas bangsa Indonesia masih tetap ada sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu, generasi mudanya lah, kalau sekarang disebut dengan generasi Gen Z, generasi Z, ya, ada milenial, ada generasi Z, inilah yang nanti akan mengekstafetkan kepemimpinan bangsa ini. Mulai dari pendidikan yang baik, pendidikan yang bermutu, tentu ini akan bisa menyiapkan generasi muda kita menjadi Generasi yang unggul, seperti yang saya sampaikan dalam pantun tadi, oleh karena itu proses pendidikan harus dioptimalkan. Bagaimana anak-anak kita bisa mulai belajar mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan? Tentu ini mulai satu proses yang cukup panjang. Pendidikan yang ditempuh mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan dari PAUD, ya Bapak Ibu sekalian sehingga teman-teman harus mempersiapkan generasi muda kita, generasi yang nanti melanjutkan perjuangan bangsa kita ini melalui proses pendidikan yang baik. Tentunya hindarkan eh, dengan adanya apa ya bullying dan sebagainya dibuat anak-anak itu menjadi nyaman dan saling bisa berkolaborasi. Sehingga dengan demikian pendidikan akan menjadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih kepada komunitas e, Kota Batam yang telah melaksanakan kegiatan ini dan ini tentu berkesinambungan karena ada beberapa kegiatan lagi yang akan dipersiapkan untuk ini. WGP, Kepri akan mendukung penuh apa yang sudah dilakukan dan tentunya e, ke depannya kita akan lebih banyak berkolaborasi dalam hal pembinaan pendidik dan tenaga pendidikan tanggal 29 kalau tidak salah nanti ada juga tentang terkait dengan SKP yang kami sudah siapkan sumbernya nanti bisa UNA ya lebih banyak bertanya nanti pada kegiatan tanggal 29 apa saja kesulitan yang dihadapi dan bagaimana cara mengisi SKP ya walaupun ini tinggal 31 ya terakhir mudah-mudahan teman-teman sudah bisa mengisinya dengan baik Kota Batam Bandar Madani Pusat industri dan perdagangan. Kunci sukses adalah berkolaborasi bersama majukan pendidikan. Selamat berwebinar, sukses luar untuk semuanya. Wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wassalamu alaikum wassalamu alaikum. wabarakatuh. Baik kita berikan tepuk tangan uh, atas sambutan yang telah disampaikan oleh Kepala BGP Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih kepada Bapak Imam Edi Prianto MMPD. Baik Bapak Ibu yang berbahagia hari ini. Mohon maaf kami hanya bisa menampung sekitar 250 peserta saja yang di dalam gimit dan tidak lupa kami juga menyapa kepada Bapak Ibu yang belum bisa bergabung di gimit. Kami menyapa selamat siang dan tetap semangat Bapak Ibu yang bergabung melalui Zoom. Eh uh, jadi mudah-mudahan walaupun kita uh, tidak masuk di dalam gimit tapi bisa bergabung di Zoom tapi tidak mengurangi dengan uh, manfaat dari kegiatan webinar yang kita laksanakan di siang hari ini. Baik Bapak Ibu Uh, tadi dari Kepala BGP telah memberikan pantun, jadi kami juga tidak lupa ingin menyampaikan pantun. Sungguh laju, kapal pinisi, lancang kuning, tak kalah melaju. Mari kita berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan lebih maju. Baik, nah Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan dengarkan informasi dan juga laporan dari Ketua Panitia uh, Komunitas Guru Belajar Kota Batam kepada... Bapak Amir Mahmud Zain, kami persilakan. Silakan Pak Amir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya Bapak Ibu? Iya, dengar jelas. Pak. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan saling berbagi informasi, berbagi ilmu, berkolaborasi di uh, komunitas guru berbagi Kota Batam. Salam dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati beliau Bapak Imam Prayitno selaku Kepala BGP Kepulauan Riau dan juga rekan-rekan uh, komunitas guru berbagi Kota Batam serta peserta yang berbahagia. Pertama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imam yang telah alhamdulillah bisa uh, memfasilitasi kami untuk melaksanakan kegiatan ini dan juga kepada Kapte, Kapten ID Pak Sumadi yang memfasilitasi uh, zimit kita pada zoom pada kesempatan kali ini, semoga ini temuannya membawa keberkahan untuk kemajuan pendidikan di Kota Matam, tentunya, atau di Indonesia pada umumnya. Yang kedua, tentu kami dari Pelaksana memohon maaf kepada Bapak Ibu peserta, jika ada kendala dalam melaksanakan kegiatan ini karena, karena jujur, ini adalah pelaksana perdana yang kami lakukan sebagai guru berbagi Kota Batam mudah-mudahan ini akan berkelanjutan mari sama-sama kita berkolaborasi kita menjaring potensi-potensi yang ada di seluruh wilayah Indonesia bukan tidak tertutup kemungkinan bukan hanya guru-guru di Kepri yang kita rangkul tetapi juga kawan-kawan yang berada di di luar daerah yang memang betul-betul peduli menuju transformasi pendidikan yang luar biasa ini jadi sekali lagi kami ucapkan Terima kasih kepada Pak Imam, Pak Sumadi dan rekan-rekan lainnya dan peserta. Mari kita ikuti kegiatan ini yaitu tentang asesmen yang insya Allah akan disampaikan oleh dua pemateri kita yang saya yakin mereka sudah mumpuni dalam bidang ini. Jadi silakan bapak ibu berkolaborasi bertanya sedalam-dalamnya tentang asesmen ini sehingga tidak ada nanti terjadi kesalahan, miskonsepsi, miskomunikasi terkait asesmen di sekolah kita masing-masing. Bagaimanapun, Bapak Ibu, tentu yang paling utama karena guru adalah merupakan pilihan profesi kita. Maka, salah satu untuk mengasah senjata kita ini adalah melalui mengikuti webinar, pelatihan-pelatihan, dan meningkatkan kompetensi kita. Mari terus bergerak, terus melakukan yang terbaik untuk pendidikan di Indonesia. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Terima kasih kepada tim yang telah bekerja keras. Usiku masih kita ikuti dengan baik dan silakan bertanya kepada narasumber mana yang kurang paham dan satu lagi ikuti webinar kami yang akan kami laksanakan pada tanggal 29 uh, Januari 2024 ini yang Insya Allah akan disampaikan oleh dari Ki Agus yang merupakan sudah merupakan uh, penyampai pemateri tentang SKP yang sekarang lagi booming melalui PMM, kita fokusnya nanti, Bapak Ibu, melalui diskusi apa sih yang harus diisi di PMM tersebut. Ini yang menjadi tentu catatan yang masih membuat kita ragu. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih untuk... Uh, sambutan tadi sekali uh, dari ketua kita yaitu Bapak Amir Mahmudjen MPDI. Baik uh, Bapak Ibu tadi ada yang uh, berusaha nelpon maupun japri kepada saya mohon izin dimasukkan ke dalam uh, link sementara kami mohon maaf karena kapasitas gimit kita hanya terbatas segini jadi bagi Bapak Ibu yang belum bisa bergabung mohon disampaikan kepada rekan-rekannya untuk bisa join di link YouTube. Sekali lagi kami mohon uh, kepada Bapak Ibu bantuannya Agar bagi teman-teman yang belum bisa bergabung di Gimit kita siang ini Bisa bergabung melalui link Youtube Dan insya Allah nanti juga link absen akan kami share melalui Gimit Dan juga nanti untuk di link Youtube juga admin kita akan menyematkan link absen Jadi jangan khawatir, aduh saya nggak bisa masuk Gimit nih nanti gimana dong Insya Allah apa yang Bapak Ibu lakukan di Youtube maupun yang di Gimit itu insya Allah sama nanti haknya ya Baik Bapak Ibu, eh, kita selaku guru itu jangan mudah menyerah walaupun banyak sekali tantangan terutama dalam kegiatan daring seperti ini. Bapak Ibu, baik untuk menambah semangat Bapak Ibu, saya berikan eh, sebuah pantun deh ya supaya di siang hari ini enggak terlalu ngantuk banget, menambah semangat. Mak Dayang mole bersongket merah, songket dipakai, disimpul ikat. Guru hebat pantang menyerah terus belajar sepanjang hayat. Oke, okay. baik Bapak Ibu, selanjutnya kita berikan sambutan. Eh maaf, saya akan memperkenalkan dulu deh dua narasumber hebat kita. Tapi untuk narasumber pertama dulu nih akan saya perkenalkan ada Miss Denly Pritana SS. Beliau adalah seorang guru penggerak, pengajar praktek, kontributor PMM juga dan segudang prestasi lainnya. Baik untuk uh, Miss Denly nanti akan berperan sebagai narasumber pertama dan selanjutnya Bapak Ibu. Kita juga akan uh, mendengarkan dari narasumber berikutnya yang tak kalah hebatnya nanti. Ada Bu Destriana, uh, beliau adalah seorang guru penggerak dan juga DKP Sekolah Penggerak. Oke Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan dulu untuk dua narasumber hebat kita. Dan inilah dia, Miss Denly Pritana. Silahkan Miss Denly. Baik, oh, terima kasih Bapak Ibu dan juga kepada Moderator kita yang cantik Bu Anita. Uh, sebelumnya izinkan saya akan membagikan layar uh, dan saya juga menyapa Bapak Ibu semua yang ada di Jimit uh, serta Bapak Ibu yang menyaksikan di channel YouTube Live. Uh, semoga Bapak Ibu tetap menikmati dan mendapatkan banyak manfaat dari webinar kami, bisa menambah ilmu dan berkolaborasi. Baik Bapak Ibu, izin ya. Bu Anita, boleh minta tolong yang admit ini di admit dulu karena saya tidak bisa mengakses fitur. Ya, oke, okay. oke okay, terima kasih. Sebentar. Oke, Bapak Ibu, apakah terlihat yang sangat dibagikan? Jelas. Baik, sudah sangat jelas, Bu. Terlihat. Baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, saya sapa sekali sekali lagi yang kami hormati kepada Bapak Imam selaku Kepala BGP dan juga kepada Pak Amir selaku Kepala Komunitas Guru Berbagi Kota Batam. Lalu ada teman-teman hebat kami, anggota komunitas, pengurus komunitas, semua bapak ibu hebat serta peserta webinar yang berbahagia. Bapak ibu, kami perkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Denly Britania. Saya merupakan guru bahasa Inggris di SMA Negeri 25 Batam. Saya merasa senang hari ini dapat menjadi bagian dari kegiatan webinar dan akan mengisi materi tentang prinsip asesmen serta asesmen awal pembelajaran. Bapak Ibu, seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di depan sini, di cover kami yang sederhana, ada gambar jalan dan ada kelas yang bahagia. Ini ada prinsip, ada filosofinya, Bapak Ibu. Apa yang akan kita lakukan hari ini adalah memulai sebuah perjalanan, memaknai sebuah perjalanan, menuju tujuan di mana asesmen itu akan membawa makna yang baik, membuat murid senang dan guru bahagia. Jika kita ibaratkan pembelajaran sebagai sebuah perjalanan, maka asesmen adalah poin-poin yang menjadi titik kita menuntun anak hingga tiba di akhir perjalanan yang selamat dan bahagia. Bapak Ibu, sebelum mulai saya mau mengajak Bapak Ibu untuk um, melakukan sedikit kesepakatan kelas kita pada hari ini yaitu Bapak Ibu, kami berharap Bapak Ibu yang hadir di webinar dalam keadaan bahagia. Hadir sepenuhnya, nah, hadir sepenuhnya ini ada mungkin di antara bapak ibu yang sedang mengajar, yang sedang ada kegiatan lain, tidak apa-apa. Ketika kegiatannya sudah selesai, agar dapat hadir sepenuhnya bersama kami, di mana kami akan tetap menunggu dan selalu bersemangat ketika bapak ibu hadir sepenuhnya, lalu bersemangat, aktif, saling menghargai nanti ketika kita berdiskusi apapun itu materinya adalah materi luar biasa pendapat yang luar biasa dari bapak ibu dan pertanyaan pertanyaannya pasti luar biasa selanjutnya juga eh, ini ya bapak ibu sedikit eh, jangan kita menjaga kebersihan yang dijaga adalah kebersihan layar kita jadi nanti kalau misalnya bapak ibu eh, pemateri kita sedang membahas materi bakal alangkah baiknya kita dapat menyimak dan reaksi yang ingin diberikan jangan rame-rame nanti tertutup bapak ibu yang mau screenshot terscreenshotlah gambar jempol jempol dan hati hatinya itu ya baik bapak ibu kita mulai dengan saya ingin mengetahui perasaan bapak ibu hari ini izin bapak ibu silahkan di reaksi bapak ibu yang di youtube silahkan gunakan reaksinya saya ingin tahu hari ini bagaimana perasaan Bapak Ibu di chat YouTube, di live chatnya bisa di di Jimit maka langsung menggunakan emoticon. Kalau Bapak Ibu lagi bahagia berikan tanda hati, lagi bersemangat berikan jempolnya dan kalau biasa aja ya udah senyum-senyum aja. Ayo Bapak Ibu. Kami menunggu Bapak Ibu. Ayo kita lihat dulu bagaimana reaksi Bapak Ibu. Saya keluar dari sini. Mana oh, dia? Iya, ternyata banyak Bapak Ibu yang memberikan hatinya, cintanya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, semangat sekali saya melihat banyak hati di sini. Yang di YouTube pun sepertinya begitu ya. Oke. Kita tunggu 30 detik lagi. Masih adakah yang beri reaksi? Saya cek yang di YouTube juga ya Bapak Ibu. Nah, ternyata yang di YouTube kita bisa menemukan banyak juga. Saya menemukan hati di sini. Oke, Bapak Ibu, ada yang ya? Saya menemukan banyak hati juga. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan masuk ke pra, ya. Bapak Ibu, di sini. Mari kita pikirkan, boleh ditulis di chatnya, tapi jangan dikirim dulu. Disimpan dulu apa yang terpikir oleh Bapak Ibu ketika mendengar kata assessment disimpan dulu jangan bikin dulu Eits, ya Bapak Ibu menuliskan maksimal tiga kata tiga kata ini mewakili apa yang muncul pertama kali ketika Bapak Ibu mendengar kata assessment ya saya tunggu saya menunggu Bapak Ibu kita hitung mundur ya 10. 9, 8, 7, 6, 4, ya, 3, 2, 1. Ya, silakan dikirim Bapak-Ibu di chat-nya. Yang YouTube juga silakan dikirim di chat-nya. Saya akan chat juga di sini. Iya rame ya Bapak Ibu. Kita cek dulu. Apa yang keluar? Iya saya bisa menemukan. Ini ya banyak juga. Oke, okay, assessment adalah yang keluar wah wah, wah 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 luar biasa penilaian penilaian iya iya harapan iya iya wah wah ini ada susah ya ada yang bilang apa penilaian banyak saya melihat kata penilaian siswa saya menemukan siswa asesmen itu siswa baik. Oke. Ada yang bilang ujian ya. Asesmen itu susah ya Bapak Ibu ya? Enggak apa-apa. Ayo lanjut. Di sini saya melihat yang di sini masih reaksi yang di chat. Yang di live chat YouTube-nya mana ya? Mari kita lihat ada apa lagi yang ada di chat YouTube. Wah, ternyata di YouTube ini penilaian juga, penilaian, penilaian, penilaian kumpulan soal. Wah, luar biasa pengumpulan. kumpulan soal Bapak Ibu. Jadi asesmen itu soal ya. Assessment adalah proses, iya, proses penilaian. Baik, tidak apa-apa, mantap, Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa! Oke, Bapak Ibu, izinkan kami akan memulai. Kita akan membahas yang pertama, yaitu prinsip assessment. Apa sih assessment? Kok kayaknya kata-kata ini sangat familiar, dan kita sering mendengarnya, menggunakannya, bahkan mendiskusikannya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya melihat kata kunci, di sini kita bisa melihat eh, paparan sederhana bahwa asesmen itu adalah proses di mana Bapak Ibu mengumpulkan informasi. Ya, yang me melihat atau memantau pertumbuhan, perkembangan, dan juga hasil dari sebuah proses pembelajaran. Ya, Bapak hmm. Ibu, jadi asesmen ini menjadi salah satu proses bapak ibu mengumpulkan informasi yang dikumpulkan adalah informasi jadi kita sering mengaitkannya dengan nilai padahal asesmen ini yang dikumpul adalah informasi kemudian secara umum tujuan asesmen bapak ibu bapak ibu ini akan mengumpulkan informasi untuk mengetahui bagaimana proses anak belajar dan memberi umpan balik nah jadi asesmen yang kita lakukan adalah sebuah perjalanan menuntun. Tadi saya sudah memperlihatkan gambar di depan. Ibarat belajar adalah perjalanan, asesmen adalah informasi yang didapatkan sebagai proses menuntun perjalanan anak dari awal hingga selesai. Bapak ibu, ada lima prinsip asesmen. Yang sebenarnya, sebelum kurikulum merdeka itu ada, lima prinsip asesmen ini sudah ada namun sekarang disempurnakan dan dijadikan lima prinsip asesmen yang kita katakan utuh untuk saat ini bagi kita sebagai guru. Yang pertama Bapak Ibu, asesmen adalah suatu keterbaduan dengan pembelajaran yang bisa memberikan informasi kepada siswa atau peserta didik, guru dan juga orang tua. Yang kedua, asesmen dirancang sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, asesmen haruslah adil, valid, terpercaya ya. Sehingga apapun informasi yang disampaikan itu kurang dan utuh. Yang keempat, asesmen dapat meliputi berbagai jenis. Jadi tidak hanya tertulis, tidak hanya uh, lisan, tapi bisa kombinasi lain-lain dan penilaiannya juga tidak selalu angka-angka dan angka. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, laporan asesmen kita adalah laporan yang Semestinya sederhana dan mudah dipahami. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Nah, di prinsip yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari pembelajaran. Ketika kita membahas pembelajaran tadi prinsip kita kita sepakati bahwa sebuah pembelajaran adalah sebuah perjalanan. Ketika Bapak Ibu merencanakan asesmen, itu merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Jadi tiga hal ini berkaitan. Perencanaan pembelajaran proses pembelajarannya dan proses asesmennya. Jadi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu um, mau mengajar apa harus tahu mau ditagih apa anak ini supaya dia terbukti dapat menyelesaikan pembelajarannya. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan itu, kita harus ingat bahwa setiap anak kan berbeda-beda perjalanannya. Ada yang berjalannya mungkin 10 km dari tujuan ada yang cuma 2 km dari tujuan. Ya kan? Tujuannya panjang, Bapak Ibu. Saya contohkan yang ini ya, Bapak Ibu. Kita lihat yang kedua ini akan berhubungan dengan yang kedua. Yang kedua, kita punya asesmen itu dirancang sesuai dengan tujuannya. Artinya, kalau tujuannya kita ingin mengetahui kemampuan berbicaranya seorang anak, maka tagihannya adalah praktik bicara. Kalau kita ingin mengetahui kemampuan anak dalam uh, menganalisis suatu kejadian, maka asesmennya studi kasus. Jangan terbalik, mau uh, kemampuannya mengenal makanan Nusantara, tapi asesmennya anak disuruh cari clipping, ditempel aja tanpa dipresentasikan, itu tidak akan utuh. Secara sederhananya lagi, kita punya anak, bapak ibu akan melakukan perjalanan dari Batu Aji ke pelabuhan Sekupang. Ceritanya dia mau berangkat ke Singapura. Bapak Ibu kalau merancang asesmen berarti udah tahu dari Batu Aji perjalanannya kemana. Nanti kalau ada anak kita yang kita biarkan di dalam prosesnya, ya sudah, jangan-jangan nanti dia bilang yang penting sampai pelabuhan. Dia berakhirlah di pelabuhan Punggur, nggak ke Singapura, ke Tanjung Pinang, Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi intinya, Bapak Ibu, merancang asesmen itu melihat pada tujuan. Dan assessment itu ada tiga jenisnya. Yang pertama adalah diagnostik atau assessment awal, kemudian assessment formatif prosesnya hingga sampailah ia ke assessment sumatif untuk melihat atau menilai ketercapaiannya. Kita di sesi ini hanya akan membahas assessment diagnostik atau assessment awal karena nanti untuk formatif dan sumatif akan dibahas lebih jauh oleh rekan hebat kami yaitu Bu Desriana. Bapak ibu, lihat di prinsip ketiga, asesmen haruslah sesuatu yang dirancang secara adil, valid, dan terpercaya. Ini kita bercerita tentang asesmen itu harus objektif. Adil maksudnya begini: asesmen ini tidak memberikan keuntungan ataupun kerugian hanya karena seorang murid memiliki keterbatasan, memiliki perbedaan agama, suku, dan budaya. Jadi contoh nih, asesmen yang tidak adil itu contohnya begini. Misalnya Bapak Ibu, kita membuat penilaian tentang eh, merancang suatu poster ya, menggunakan aplikasi terbaru, misalnya kita pakai eh, Canva ya terbaru kan. Terus kita bilang siapa yang paling cantik desainnya, itulah yang menang. Ya kalau memang anak yang kita Uh, Di titik ini anak-anaknya tidak semuanya punya HP. Bagaimana mereka akan merancang dengan Canva? Bagaimana mereka akan uh, melakukan uh, tugas yang kita berikan? Jadi kita perlu mempertimbangkan keadilan tersebut. Ada lagi nanti sebenarnya kita ingin anak merancang poster tentang anti perundungan, tapi yang kita lihat warnanya yang mana yang cerah? Ini yang pinter gambar, ini yang nggak pinter gambar. Gambarnya amburadul. Padahal sebenarnya kontennya bagus maka sebagai guru kita perlu mempertimbangkan keadilan terhadap kebutuhan anak-anak kita. Nah, makanya ada namanya ragam tagihan atau diferensiasi produk yang nanti mungkin kita bisa bahas lagi di webinar berikutnya. Valid. Asesmen itu sudah dirancang sesuai dengan kesepakatan, valid dengan data-data yang dapat dipercaya. Lalu ada reliable-nya, dapat diperbandingkan. Nilai si A dengan nilai si B bagaimana dapatnya? Jika Bapak Ibu pernah ditanya oleh siswa, Bu, saya kok bisa dapat nilai 79, sedangkan si A dapat 83. Padahal saya merasa gambar saya lebih cantik, begitu ya. Nah, ketika ada yang seperti itu, Bapak Ibu, memang perlu adanya kriteria di dalam asesmen kita agar apa yang kita nilai merupakan suatu uh, kriteria yang dapat diperbandingkan, dapat dipertanggungjawabkan. Asesmen harus memiliki keadilan dan objektivitas yang tinggi. Tapi kita perhatikan kalimat yang paling bawah ini Bapak Ibu. Dengan sedikit subjektivitas. Nah, kok berarti boleh ya subjektivitas? Sebenarnya yang dimaksud di sini adalah bagaimanapun yang kita hadapi Bapak Ibu adalah manusia. Setiap orang memiliki keahlian, kemampuan, kelebihan dan kekurangannya. Subjektivitas ini sedikit maksudnya adalah kita memperhatikan bagaimana sih sebenarnya penilaian itu kita berikan. Jadi prinsip yang ketiga, kita lebih menetapkan pada kriteria yang sudah kita sepakati, namun pada kondisi-kondisi tertentu itulah kita menggunakan subjektivitas ini. Tapi memang porsinya kecil, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, asesmen itu dapat meliputi berbagai bentuk. Jika bapak ibu selama ini mungkin asesmen itu lebih enak kalau uh, pilihan ganda, ya, karena meriksanya gampang, kan? Atau uh, jawaban singkat, udah ada jawabannya, udah pasti itu, ya. Kita bisa memulai dengan menggunakan teknik lain, jadi teknik-teknik yang kita gunakan itu sesuai dengan karakteristik mata pelajaran kita. Sesuai dengan kondisi dan kebutuhan karakteristik anak-anak kita, kita juga bisa menggunakan uh, karakteristik CP. Bapak ibu yang penasaran dengan karakteristik CP, bapak ibu bisa buka CP-nya, lalu lihat di bagian karakteristik dan lingkup materi. Di sana ada uh, banyak sekali inspirasi untuk bapak ibu, mau merancang apa ya untuk asesmen saya. Selanjutnya bapak ibu mempertimbangkan tujuan pembelajaran. Nah seperti tadi tujuannya ini mau pergi ke Sekupang. Checkpoint yang bapak berikan semuanya checkpoint yang menuju ke Kabil. Nanti berakhirlah anak kita di Punggur karena salah checkpoint. Nah kita mempertimbangkan jenisnya. Oh ini anak sukanya naik mobil saja perjalanannya. Ini anak maunya uh, naik motor. Jangan-jangan ada anak yang maunya naik gojek langsung gitu ya bapak ibu. Jadi kita ingin mengukur, memberikan pengalaman, sesuaikan dengan tujuan. Saya pernah menemukan e, seperti ini, pengalaman pribadi. Ingin anak bisa memaparkan tentang budaya di Nusantara. Saya menemukan bahwa anak-anak saya kebanyakan itu tidak pernah keluar-keluar kota. Jadi, e, kemampuan untuk mengenal wilayah wisata di wilayah-wilayah Indonesia yang luas ini ternyata tidak begitu baik. Maka kita ubah kontennya bahwa mereka akan memperkenalkan wisata di Kota Batam. Kita sesuaikan. Lalu ada anak saya yang suka nge-vlog. Maka bentuk asesmennya dia menggunakan video. Ada anak yang suka menulis tentang artikel dia foto, ditulis artikelnya. Yang penting dia memperkenalkan. Nah, terus kalau berbeda-beda bagaimana saya menilai? Yang kita nilai adalah kompetensi yang tadi. Menyajikan tempat wisata dalam berbagai bentuk. Apa yang harus disajikan dalam tempat wisata? Lokasinya di mana? Kemudian apa keunikannya? Jadi dia mau pakai video, mau pakai gambar, mau pakai tulisan. Yang penting kontennya inilah kriteria yang kita sepakati. Apa muatan dalam tugas tersebut? Itu contoh menggunakan berbagai teknik pertimbangkan juga sumber daya yang ada di sekolah. Kalau di sekolah anak-anak kita belum merata penggunaan gadget jangan dipaksakan semuanya pakai gadget. Kita cari alternatif. Itulah hebatnya guru daripada AI. Kita menemukan solusi untuk masalah yang membuat anak-anak kita dapat mengalami proses asesmen. Ini yang kelima Bapak Ibu assessment itu laporannya sederhana saja. Bapak Ibu tidak perlu memberikan ukuran yang ruwet karena toh yang akan membaca laporan ini itu bisa bisa saja orang tua muridnya yang tahunya ya ini nilainya dengan deskripsi. Biasanya itu hmm. lebih bagus jika deskripsinya jelas. Gitu ya memberikan penilaian. Jadi nggak sekedar angka. Lalu yang namanya penilaian harus punya kriteria yang sama. Nilai 100 pada pelajaran tertentu, matematika misalnya, itu perlu memiliki arti yang sama dengan nilai 100 pada pelajaran bahasa Indonesia. Artinya Bapak Ibu menyepakati pemberian poin. Ada yang ngasih misalnya nih, memberikan nilai A B C D. A itu berarti yang sangat baik, B itu yang sudah baik, C itu cukup baik, dan D itu masih kurang misalnya begitu. Disepakati, sehingga anak yang dapat A di pelajaran ini, dia akan memiliki persepsi yang sama terhadap A di pelajaran itu. Sesuaikan dengan kriteria. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, penilaian yang kita berikan di dalam prinsip yang kelima ini, laporannya sederhana dan pastinya Bapak Ibu, guru bisa melakukannya. Asesmennya itu guru bisa melakukan asesmen itu. Kita mempertimbangkan sumber daya murid dan sekolah. Sekarang, kita mempertimbangkan kemampuan dan sumber daya kita. Guru bisa melakukan asesmen ini, dan akan lebih baik lagi jika asesmen Bapak Ibu ini dapat juga menjadi studi tirunya guru lain untuk melakukan asesmen serupa dengan disesuaikan berdasarkan mata pelajaran atau tujuan pembelajaran. Begitu, Bapak Ibu. Nah, inilah lima prinsip tadi. Hmm. Prinsip yang pertama dia terpadu, yang kedua prinsipnya sesuai dengan tujuan mengacu pada CP. Yang ketiga prinsipnya valid, adil, valid dan terpercaya. Intinya memberikan informasi. Yang keempat memiliki beragam jenis ya, instrumen, bentuk dan tekniknya dan yang kelima laporannya sederhana. Jadi kita buat asesmen menjadi sesuatu yang sesuai tema hari ini, menyenangkan murid dan membahagiakan guru. Di sini ada tips Bapak Ibu yang sebaiknya kita lakukan dan sebaiknya tidak dilakukan. Yang pertama, sebaiknya dilakukan. Bapak Ibu perlu moderasi. Nah, artinya berkomunikasi dengan pendidik. Seandainya kita ingin melakukan kolaborasi Apapun asesmen yang kita rancang, kita kolaborasikan, kita bicarakan kepada teman-teman kita. Apalagi guru serumpun, akan lebih baik ketika bapak ibu bisa duduk bersama, merancang asesmen bersama dengan kriteria yang sudah disepakati bersama. Nanti, untuk modifikasi berbedanya yaitu sesuai dengan kondisi anak di kelas bapak ibu. Jadi, kunci dari keberhasilan sebuah asesmen itu adalah komunikasi kita dengan rekan kita. Lalu komunikasi kita dengan anak-anak kita. Menyampaikan itu jelas asesmennya yang ngapain. Yang sebaiknya tidak Bapak Ibu lakukan atau dihindari adalah fokus sama sumatif saja. Selama ini kita menilai sumatif itu adalah asesmen terpenting. Padahal sumatif merupakan asesmen evaluasi untuk membuktikan bahwa anak ini lewat serangkaian proses dari awal hingga akhir dia telah mencapai makanya kalau kita kembali lagi ke analogi tadi anak yang dari batu aji mau ke sekupang itu ketika dia sampai di sekupang bapak ibu tanya tadi kamu lewat mana saja di sini di sini di sini itulah bapak ibu mengkonfirmasi benar-benar dia tercapai jangan anak yang sampai sekupang langsung saja klub ini nilainya padahal prosesnya mungkin berbeda dengan teman sebelahnya mana tahu ada yang nyasar nyasar itu pengalaman dia bukan berarti dia kurang tetapi berarti dia mengalami proses yang lebih panjang anak yang prosesnya lebih panjang dengan sumatif yang uh, melekat jelas dapat dibuktikan itu akan lebih baik jadi kita tuntun sepanjang proses sampailah dia ke tujuan jika bapak ibu ada uh, instan artinya tuh yang kedua teaching in teaching for the test artinya ngajar cuman supaya bisa dapat nilai aja jadi, kita tidak mengajar untuk proses belajarnya anak, tapi kita ngajar supaya dapat nilai. Bab ini saya ajarkan supaya saya dapat nilai di bab ini. Sebaiknya kita mulai untuk berubah, karena belajar itu bukan orientasinya nilai, tapi orientasinya adalah proses pengalaman yang diperoleh. Nah, bapak ibu, nah selanjutnya, bapak ibu diharapkan juga tidak hanya mengumpulkan nilai buat rapor. Ini yang memang kalau sudah kepepet apapun ya mana nih nilai kemarin nggak ada. Nanti di akhir-akhir semester itu, misalnya kita sudah ngajar lima bab di semester, ternyata ada yang bolong-bolong di bab satu dua. Hmm. Sini, ini nilainya masih kurang. Nah, baru kita tagih Sebaiknya kita akan lebih baik berefleksi ketika bab satu apapun yang warnanya masih merah, itulah Bapak Ibu cepat diingatkan jangan setelah sudah jauh dia sudah ketinggalan sudahlah ketinggalan kita ajak dia jauh terus kita balik kosong gitu ya menuntun anak setelah dia sudah sampai di tujuan baru kita oh ini nggak ada nilai bagi rata aja lah nah masukin rapor ya padahal kita ingat tadi bahwa asesmen merupakan proses di mana bapak ibu mengumpulkan informasi dan memberikan umpan balik kalau tidak pernah diumpan balikan maka informasinya itu ya bapak ibu yang berikutnya ada Bapak Ibu diharapkan ya dapat menggunakan ini menggunakan asesmen itu hanya untuk penilaian. Asesmen itu untuk umpan balik ya Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu ke asesmen eh, asesmen ya diagnostik atau asesmen awal. Bapak Ibu, asesmen diagnostik atau asesmen awal pembelajaran sih namanya, begitu kan? Asesmen diagnostik ini memang asesmen ini awalnya disebut asesmen diagnostik. Pada k13, asesmen diagnostik ini terkenal juga karena fungsinya adalah mendiagnosa kemampuan peserta didik, tapi juga mendiagnosa kondisi serta kebutuhannya. Asesmen diagnostik itu luas, sehingga ketika bapak ibu mengaitkan dengan pembelajaran atau mata pelajaran bapak ibu, kita akan menyebutnya dengan asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran artinya adalah langkah pertama Bapak Ibu dalam merancang suatu proses asesmen dalam proses pembelajaran. Jadi kalau orang mau melakukan perjalanan panjang ini nih persiapannya. Harus tahu dulu nih anak yang e, di perjalanan itu aman mengenal mengenali e, lingkungan atau tidak. Nah, itu perlu ya. Saya ibaratnya masih perjalanan. Jadi kalau kita membahas tentang mapel maka kita sebut asesmen pembelajaran. Nah, jika di sini ada bapak ibu yang dari SLB, saya sapa guru-guru. Jika ada yang dari pendidikan khusus SLB, diagnosis itu dilakukan uh, di awal tahun pelajaran dan itu benar-benar utuh, ya. Bapak ibu utuh, karena saya dulu pernah bertugas ya di uh, sekolah luar biasa. Jadi, saya tahu bahwa diagnostik ini memang masih merupakan istilah yang banyak digunakan guru-guru di SLB, karena memang diagnosanya keseluruhan anak. Asesmen diagnostik itu ada dua. Yang pertama kognitif, eh, non kognitif dan kognitif. Kita tahu ya. Non kognitif itu melihat atau untuk mengetahui, mengetahui latar belakang, kondisi psikologi, mengetahui sosial emosional anak, bakat, minat dan gaya belajar ya. Yang di mana informasi-informasi non kognitif ini akan mendukung atau dapat menghambat proses pembelajaran. Contoh, kita tahu dalam pembelajaran kita nanti eh, akan ada nih salah satu Uh, tujuannya melakukan praktek. Eh, ternyata di sini ada anak yang uh, dia tidak begitu biasa dengan praktek karena sukanya teori aja. Nah, itu kan menjadi perhatian kita. Anak ini nanti mau bagaimana ya? menitip atau asesmen? Asesmen ini biasanya digunakan untuk mengetahui kesiapan. Kesiapan belajar anak sudah siap belum? Si anak ini belajar dengan kita. Apakah ada materi-materi prasyarat Bapak Ibu yang perlu dikuasai sebelum masuk ke materi Bapak Ibu? Dengan adanya asesmen ini, Bapak Ibu dapat menentukan kemampuan awal yang kita bagi ke kelompok. Misalnya, kelompok sudah paham yang masih eh, belum begitu paham, yang perlu matrikulasi. Nah, matrikulasi itu mengejar materi yang tertinggal, ya Bapak Ibu. Kalau kognitif itu dilakukan di awal pembelajaran atau TP, sedangkan non-kognitif kita laksanakan di awal tahun pelajaran saja. Kenapa? Nah, Bapak Ibu, gaya belajar minat, bakat, latar belakang itu tidak akan berubah. Contohnya seperti ini: ini gaya belajar anak-anak ini. Jadi, ini tidak akan berubah. Di pelajaran matematika, dia gayanya kinestetik. Di pelajaran bahasa Inggris pun kinestetik. Jika seorang anak bilang hobinya dengar musik di pelajaran bahasa Indonesia, di pelajaran yang lain kemungkinan besar hobinya ya dengar musik. Ini jenis-jenis pembelajar -jenis bapak ibu audiovisual, auditory, ada yang suka pakai matematika logik dan lain-lain. Nah, di sini saya akan memaparkan contoh yang non-kognitif. Ini contoh non-kognitif yang saya gunakan di kelas bapak ibu. Namanya adalah emotion board. Jadi ketika saya masuk asesmen awal non-kognitif itu untuk mengetahui hari ini saya yang happy yang nggak happy. Nah, ini bisa dimanfaatkan jika bapak ibu butuh nanti materi kita bagikan dipotong saja lalu di-print jadi gambar, itu bisa Bapak Ibu manfaatkan ya. Untuk eh, pengisiannya bisa kalau centang-centang-centang itu berarti Bapak Ibu hanya ingin tahu berapa jumlah. Kalau diisi dengan inisial atau nomor absen berarti ingin tahu siapa sih yang happy hari ini. Ini contohnya kalau berkaitan dengan kemampuan. Jadi saya menanyakan ke anak, mana sih bagian bahasa Inggris yang paling sulit? Nah ternyata bari, paling sulit itu buat anak-anak, yang paling sulit bagi mereka grammar. Tapi yang paling mudah suka reading. Ya karena anak-anak di sini, anak-anaknya itu yang pasif. Reading suka ya, ternyata sudah saya cek lagi karena terbiasa pakai translate. Yang dia reading bahasa Indonesia. Itu menjadi perhatian. Maka readingnya kita ubah strategi readingnya. Ini yang kognitif Bapak Ibu. Assessment kognitif ini sifatnya lisan. Assessment kognitifnya kita buat dalam bentuk tiga pertanyaan, kemudian kita kelompokkan seperti ini. Harapannya Bapak Ibu, dengan adanya kelompok ini nanti kita akan mudah untuk memetakan anak. Nah, apa sih yang kita dapatkan dengan melakukan asesmen selama ini? Semoga kita semua selalu ingat bahwa asesmen awal itu bukan selesai ketika kita dapat hasil, tapi selesai ketika Bapak Ibu sudah memetakan hasilnya. Jadi kalau cuma hasilnya aja belum diolah, dia tidak menjadi asesmen awal. Tapi dia akan tetap menjadi data. Kalau kita olah akan jadi seperti ini contohnya. Ini kan sudah diolah Bapak Ibu, warnanya itu kita kelompokkan. Misalnya di kelas ini adalah kelas 11 1B Bapak Ibu. Nah, diberi catatan beberapa anak. Misalnya yang merah ini, dia ini uh, kurang konsentrasi. Kita tahu dari mana. Ketika Bapak Ibu memetakan, petakan dulu. Nanti kita cari tahu kenapa ya dia ya, anak saya ya. Oh ternyata ini dia kurang pede. Sudah baik tapi kurang pede. Ini sudah sangat baik, tidak perlu kasih komentar, sudah aman kalau mau dikasih boleh. Kemudian ada catatan-catatan lain yang boleh bapak ibu masukkan sebagai bentuk pemetaan asesmen awal bapak ibu. Nanti dari sini bapak ibu bisa melakukan pembagian kelompok apabila ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu saja bapak ibu. Kesimpulannya, asesmen merupakan rangkaian terpadu dari pembelajaran, rangkaian yang tak terpisahkan karena bapak ibu akan merancang sebuah penuntun untuk anak-anak yang melakukan perjalanan yang disebut belajar. Yang berikutnya, kesimpulannya adalah Bapak Ibu semuanya, asesmen awal adalah langkah di mana kita mengenali anak, mengenal siapa anak kita, kemudian apa yang dia butuhkan dan bagaimana dia akan belajar mencapai tujuan agar selamat dan bahagia. Saya akhiri Bapak Ibu untuk materi kali ini, saya akhiri dengan sebuah pantun terlipat rapi pesawat kertas tiada yang tahu terbang kemana. Asesmen awal telah dibahas tuntas. Asesmen selanjutnya bersama Ibu Destriana. Terima kasih. Saya kembalikan kepada. Oke, okay, baik kita berikan aplaus yang meriah untuk pemaparan dari narasumber hebat kita yang luar biasa tadi yaitu ada Miss Denli Pritana. Wah, sebenarnya ini jam-jam kritis loh Miss Denli. Tapi dari pemaparan Miss Denli tadi membuat kita semuanya langsung matanya berbinar bercahaya. Luar biasa, Makasih. Bapak Ibu semua. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia, uh, selanjutnya kita akan menantikan narasumber yang tentunya tidak kalah luar biasa. Tapi sebelumnya untuk menambah semangat kita semua bersama, kami akan memberikan quiz. Nah, ini dia. Baik, uh, kuis ini um, akan mendapatkan reward pulsa deh ya. Kita berikan pulsa sebesar rp 20000 ribu rupiah. untuk sesi satu ini akan dipilih satu. Bisa menjawab pertanyaan melalui uh, YouTube ataupun melalui uh, Gimit itu nanti tolong dibantu tim panitia untuk memantau siapa duluan yang muncul ya uh, kepada narasumber satu Miss Denly silahkan ajukan sebuah pertanyaan yang mudah-mudahan bisa dijawab oleh uh, Bapak Ibu hebat luar biasa peserta kita hari ini dan akan kita pilih satu pemenang untuk sesi kali ini untuk sesi pertama untuk Baik, Bapak Ibu. Oke, silakan Miss Denly. Oke, suara saya masih terdengar jelas ya karena saya di sini layarnya enggak uh, uh, jelas. masih jelas ya, Bapak Ibu? Baik, kita akan memberikan uh, pertanyaan, pertanyaan sederhana yang akan kita lihat berarti yang jawabannya pertama kali terkirim begitu ya, Bu. Iya, betul. Jadi ini Miss Denly, semua tangannya sudah siap-siap di keyboard ini, siap mau menjawab laju-lajuan, cepet cepatan siapa yang dapat duluan sih ya. Oke, okay. lagi Untuk memantau baik. dengan cermat Mana dulu yang muncul Baik itu di Gimit maupun di Youtube Baik Bapak Ibu ya, Pertanyaannya Mau yang susah apa yang gampang Bapak Ibu? <laughs> gampang mau dong, gampang, gampang. Oke, okay, gampang, baik Oke Oke okay. Bapak Ibu silakan Di stand -by kan Pertanyaannya adalah Bapak ibu yang di youtube gimana Bu Anita kan lebih lambat ya Ya semoga panitia kita Jeli untuk memantau Jadi uh, dari waktunya kan bisa terlihat siapa dulu yang muncul Oke baik siap. Ya silakan. Panitia sudah siap ya Bapak ibu panitia Mohon dipantau di youtube Baik uh, di youtube maupun di uh, gimitnya ya Supaya tidak ada hmm. di antara kita Oke Pertanyaan Ini dipancing dulu di dalam sebuah asesmen kita perlu mengetahui kemampuan dari siswa kita. Nah, sebuah asesmen yang dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial emosional disebut asesmen apa, bapak ibu? Wah, ya udah keluar. Wah, oh, luar biasa. Ini yang sudah standby jarinya, silakan Bu Panitia dipantau. Wah, langsung nah, melaju sepuluh. di kolom chat kita. Baik, ada yang asesmen diagnostik, ada yang non-kognitif, ada awal, dan lain-lain. Oke, okay, Bapak oh, Ibu, ya, untuk mengetahui kondisi sosial emosional disebut. Oke, okay. baik. Oke, okay, kita close. Silahkan, panitia. Oke, okay, kita lihat yang di YouTube. Apakah ada yang jawab? Juga? Hmm. Lihat yang di YouTube yang duluan, berarti ya hmm. baik. Panitia kita cari dulu. Baik. Kau oh, yang keluar. Oke. Ini saya cek. Wah, wah, wah. Ada yang bilang diagnostik juga. Ya, jadi yang betul adalah bapak ibu. Yang saya tanyakan adalah asesmen yang digunakan untuk mengetahui sosial emosional. Berarti asesmen apakah itu? Oh, ada yang bisa jawab nih, Ibu. Di YouTube udah ada yang keluar. Oke, baik. Jawaban yang tepat adalah apa, Ibu? Silakan, Miss Denli. Jawaban yang tepat adalah asesmen diagnostik non kognitif. diagnostik non kognitif. Jadi kata kuncinya non kognitif, Bapak, Ibu, ya. Non Kalau jawabnya diagnostik saja berarti kita mencoba di kesempatan berikutnya. Ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mari kita sharing siapa yang pertama kali menjawab dengan tepat di Gimit dan juga siapa yang pertama kali menjawab dengan tepat di YouTube nih. Oke oke cari dulu. Kita minta tolong panitia kita cari. Hmm, mm tereng. Bagi pemenang nanti silahkan. Uh, <laughs> ya nanti bagi pemenang nanti akan kami hubungi untuk uh, mengirimkan hadiahnya. Ayo. Sudah Hadi Ada jawab non kognitif tapi yang pertama siapa ya ini ratu. Yang aja. pertama oh. adalah kita screenshot saja nanti Miss Denli akan dilihat. Oke okay, oke okay, oke okay. siap siap. Uh, ya? jawab awal. Heeh. Uh -uh. <laughs> Baik Bapak Ibu, iya. karena waktu juga terus berjalan, nanti uh, kami akan mengecek kembali, kami screenshot dan kami akan umumkan di akhir uh, kegiatan kita hari ini untuk mengumumkan pemenang ya, supaya menghemat waktu Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Yay. Kita berikan sekali lagi applause yang meriah buat narasumber hebat kita di siang hari ini. Terima kasih untuk sharingnya, terima kasih untuk ilmunya, mudah-mudahan kita semua juga bisa... Uh, menerapkan kembali uh, ilmu maupun pengetahuan yang diperoleh pada siang hari ini baik bapak ibu masih semangat semuanya ya kita lanjut lagi uh, untuk menyimak pemaparan dari narasumber hebat kita yang luar biasa tentunya kita sambut ibu Destriana Nl Toruan SPD kita berikan aplaus yang meriah beliau adalah seorang guru penggerak saya. iya selamat siang ibu dan juga beliau juga adalah uh, DKP sekolah penggerak baik uh, kepada ibu Destriana kami silakan Baik terima kasih kepada ibu moderator uh, terima kasih juga kepada Bapak Ketua kemudian yang saya hormati Bapak uh, kepala BGP uh, Selamat siang Bapak Ibu uh, bagi kita semuanya Perkenalkan saya Destriana NL Teruan SPD Saya adalah seorang guru PPKN di SMP Negeri 28 Batam eh uh, masih semangat ya, Bapak Ibu, baik yang di Jimit maupun yang di YouTube. Mudah-mudahan hari ini masih tetap semangat dalam rangka eh, mengemban misi menambah literasi, menambah ilmu untuk eh, semakin bisa mempersiapkan merdeka belajar untuk anak didik kita. Izin, saya izinkan saya untuk berbagi layar ya Bapak Ibu ya. Sudah terlihat, Bapak Ibu. Sudah oke, okay. baik Bapak Ibu. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Miss Denly, ya, narasumber pertama yang juga luar biasa hebatnya, saya melanjutkan apa yang sudah dipaparkan oleh Miss Denly di sini. Bukan berarti bapak ibu saya lebih pintar daripada bapak ibu semuanya. Saya yakin dan percaya bapak ibu yang hadir di ruangan ini di jimit ini bahkan yang hadir di YouTube adalah bapak ibu guru yang luar biasa yang senantiasa selalu uh, semangat untuk uh, mengupdate ilmu ya meng menselaraskan ilmu satu sama lain demi merdeka belajar untuk anak didik kita. Nah, asesmen formatif dan sumatif kalau saya sebutnya ini sufor. Kalau biasanya kan sufor itu susu formula. Nah, kalau yang ini kan sumatif dan formatif, walaupun agak dibalik tapi intinya adalah sebuah ases jenis-jenis asesmen yang terkenal di kurikulum merdeka saat ini. Eh pertama kali menerapkan pastinya sekolah penggerak ya Bapak Ibu ya, tapi sekarang ini Uh, sudah banyak sekolah itu sudah menerapkan kurikulum merdeka, pastinya bapak ibu sudah tidak asing dengan yang namanya asesmen formatif dan asesmen sumatif. Uh, mungkin bukan hanya di kurikulum merdeka, dulu juga kita ada melaksanakan ini di kurikulum 2013. saya yakin uh, sudah banyak kita melaksanakannya, hanya mungkin booming dengan nama formatif dan sumatif itu di kurikulum merdeka. jadi uh, formatif dan sumatif ini tidak bisa dilepaskan dari kurikulum Merdeka. Nah, jadi untuk eh, awal, Bapak Ibu sekalian, eh, saya memiliki ada empat buah pertanyaan awal, ya. Statement pernyataan, eh, maaf, pernyataan awal di mana di sini eh, saya mau kita, sesama guru ini, menyatukan pendapat dulu dari apa yang sudah kita. Peroleh informasi tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, jadi, nanti saya minta tolong kepada semua bapak ibu yang ada di Jimit ini, terutama juga untuk bapak ibu hebat yang ada di YouTube, untuk memberikan emoticon. Apabila pernyataan itu benar, boleh diberikan emoticon jempol diangkat di atas. Apabila pernyataan tersebut itu salah, boleh dibuat diambil, diklik emotikon jempol ke bawah. Uh, mudah ya, Bapak Ibu ya. Jadi silakan untuk memberikan pendapatnya. Saya buka yang pertama. Ya. Pernyataan yang pertama. Asesmen formatif digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi di akhir periode pembelajaran. Mohon Bapak Ibu memberikan jempol atas atau jempol bawah. Saya boleh cek, oke, okay, jempol atas, jempol bawah, jempol atas banyak, jempol bawah. Wah, ini banyak yang jempol atas ya. Oke. Okay. Kalau di YouTube bagaimana ya di YouTube? Banyak yang jempol ke atas kayaknya ini. Saya saya di sini Bu Anita juga memperhatikan di YouTube juga. Saya lihat juga di YouTube. Banyak yang jempol ke atas, tapi ada juga yang jempol ke bawah. Tapi ada yang jem, yang tangan lima jari pink, nah, saya nggak ngerti maksudnya ini. Ya mudah-mudahan eh, ada makna di balik Jari-jemari yang pink tadi oke. Okay. Nah, untuk yang pertama, asesmen formatif digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi di akhir periode pembelajaran. Nah, di sini sudah ada yang memberikan pendapat benar atau salah. Nah, tapi nanti kita keep dulu yang mana yang benarnya, yang mana yang salahnya. Nanti Bapak Ibu hebat di sini bisa menjawab seiring berjalan seiring bertambahnya informasi yang diperoleh nanti. Selanjutnya, pernyataan yang kedua. Asesmen sumatif digunakan untuk mengukur keefektivitasan kegiatan pembelajaran selama proses pembelajaran. Oke Bapak Ibu boleh di share jempolnya, jempol atas, jempol bawah. Jempol bawah, oke jempol bawah. Asesmen sumatif, oke selama proses pembelajaran. Ya, banyak yang jempol bawah, di YouTube juga banyak yang jempol bawah. Oke, okay. luar biasa, Bapak. E, kayaknya kita sudah satu pemahaman, hampir satu pemahaman. Kita ukur lagi dengan yang ketiga. Oke, okay. yang ketiga, kita perhatikan lagi pernyataan yang ketiga kurikulum merdeka lebih menitik beratkan asesmen sumatif daripada asesmen formatif. Saya ulangin Bapak Ibu hebat, kurikulum merdeka lebih menitik beratkan asesmen sumatif daripada asesmen formatif. Oke, jempolnya dong. Uis, uis, uis. Oke, luar biasa. Kayaknya untuk pernyataan yang ini hampir 100% kita sepakat ya hampir 100% kita sudah satu suara untuk pernyataan yang ketiga ini. Iya. Pernyataan yang terakhir, Bapak Ibu hebat, ada pernyataan yang terakhir, itu kita lihat pernyataan yang keempat. Hasil dari asesmen formatif dapat dijadikan sebagai salah satu komponen nilai raport. Silakan Bapak Ibu jempolnya digoyang. Wes, oke okay. jempol bawah banyak, jempol atas juga banyak. Di YouTube juga sama, jempol bawah yang paling banyak, jempol atas itu ada juga. Oke, okay, berarti di sini kita masih memiliki pemahaman yang berbeda ya tentang hasil asesmen formatif ini dapat dijadikan sebagai salah satu komponen nilai rapor. Nah, Oke, okay, baik. Makasih, Bapak Ibu, atas jempolnya yang sudah masih semangat. Saya lihat di sini, berarti saya simpulkan Bapak Ibu yang luar biasa masih antusias dengan materi asesmen ini untuk sama-sama kita menyatukan suara. Nah, jadi asesmen yang kita bicarakan di sini, Bapak Ibu hebat, itu ada dua jenis asesmen. Yang pertama itu adalah asesmen formatif. Bapak Ibu mungkin sudah tahu bahwa asesmen formatif itu adalah sebuah evaluasi yang dilakukan dalam sebuah pembelajaran, mulai dari pembelajaran itu dimulai sampai pembelajaran itu ditutup. Artinya, asesmen formatif ini adalah asesmen yang dilakukan sepanjang perjalanan pembelajaran dilaksanakan oleh guru, yang mana asesmen formatif ini. Dilakukan untuk mendapatkan umpan balik, itu yang dapat membantu, baik siswa maupun pendidik ataupun guru, memahami sejauh mana pemahaman dan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, seperti yang disampaikan TNI tadi, bahwa asesmen formatif ini sama seperti sebuah perjalanan. Apabila kita mau menuju sebuah kota A, maka asesmen formatif ini adalah evaluasi ataupun asesmen asesmen yang kita berikan kepada anak didik kita sepanjang perjalanan. Nah, di mana sepanjang perjalanan itu tujuannya itu adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dalam anak meraih tujuan pembelajaran itu rambu-rambu yang kita tegakkan adalah eh, kita melaksanakannya dengan asesmen formatif. Sehingga dari asesmen formatif yang kita lakukan, anak-anak bisa anak-anak didik kita bisa mendapatkan umpan balik dan kita gurunya juga bisa mendapatkan umpan balik terhadap pembelajaran yang kita lakukan dan untuk anak didik kita terhadap pemahaman mereka untuk sebuah materi pembelajaran atau untuk sebuah tujuan pembelajaran. Itu dia asesmen formatif. Jadi ingat Bapak Ibu kata kuncinya itu asesmen formatif itu adalah selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, Asesmen formatif ini, ketika kita seorang guru ingin menyusun atau ingin mendesain sebuah asesmen formatif, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya kita, guru-guru ini, bisa sepakat, bisa satu suara, dan tidak melenceng dari dasar-dasar tujuan dilaksanakannya asesmen formatif tadi. Yang pertama yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu, asesmen formatif itu tidak berisiko tinggi. Artinya, asesmen formatif itu dirancang untuk tujuan pembelajaran, untuk meraih tujuan pembelajaran, atau menempuh tujuan pembelajaran. Tidak seharusnya asesmen formatif itu kita gunakan untuk menentukan nilai raport, apalagi keputusan naik tidaknya. Eh, anak murid kita bahkan sampai lulus atau tidaknya, atau mungkin sampai kepada eh, melanjut atau tidaknya anak tersebut di sekolah kita. Inilah yang dikatakan eh, tidak beresiko tinggi. Kenapa? Karena asesmen formatif itu, Bapak Ibu hebat, dia hanya untuk mengukur proses pembelajaran yang dilaksanakan itu efektif apa tidak. Keefektifitasan pembelajaran tadi dapat dilihat yang pertama, anak-anak murid yang kita ajarkan memahami dan bisa mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, terlihat proses yang membahagiakan yang dialami oleh anak didik kita. Dua hal ini dapat kita peroleh nanti di akhir melalui kegiatan refleksi ataupun dengan ulangan harian atau penilaian hariannya. Kemudian, yang kedua, hal yang harus diperhatikan dalam menyusun asesmen formatif. Asesmen formatif itu dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran. Di mana yang kita tahu Bapak Ibu ya, proses pembelajaran itu adalah sebuah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari pembelajarannya. Nah, jadi selama proses itu berlangsung mulai dari menit pertama sampai menit 60 misalnya atau bahkan menit 120 selama kegiatan itu berlangsung dilaksanakanlah asesmen formatif Ketika anak-anak itu atau anak murid kita proses menggali informasi seluas-luasnya dalam kegiatan pembelajaran, disitulah kita melaksanakan asesmen formatif. Sehingga dikatakan bahwa asesmen formatif ini dengan pembelajaran menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jadi, jadi simpelnya Ketika kita melaksanakan pembelajaran, maka pasti kita akan melaksanakan asesmen formatif. Kemudian yang ketiga, asesmen formatif itu dapat menggunakan metode yang sederhana. Bahkan yang sangat sederhana sekalipun kita di kita guru diberikan kemerdekaan untuk mendesainnya sesederhana mungkin semampu kita asalkan ataupun yang penting asesmen yang akan kita laksanakan itu dapat memberikan data yang valid seperti kata Miss Denly tadi dapat memberikan data yang valid tentang apa yang akan kita ukur. Nah, misalnya ketika anak sedang berdiskusi kita mau melaksanakan asesmen formatif diskusi. Nah, Ketika Bapak Ibu misalnya yang memiliki jam penuh atau jam banyak 30 sampai 40 jam dalam seminggu merasa kewalahan untuk setiap harus membuat rubrik-rubrik penilaian masing-masing siswa. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan catatan kaki atau catatan anekdot seperti itu. Diperbolehkan? Diperbolehkan. Asal poin-poin atau indikator-indikator yang Bapak ibu ukur dalam asesmen formatif itu adalah valid, adalah pasti dan data yang Bapak Ibu peroleh itu adalah valid melalui kegiatan observasi. Sehingga diharapkan dengan pemilihan metode yang sederhana namun bisa memberikan kevalitan, umpan balik dari hasil asesmen tersebut dapat diperoleh datanya dengan cepat oleh peserta didik sehingga oleh peserta didik maupun oleh guru sehingga dapat melakukan perbaikan pembelajaran di proses selanjutnya itu dia mengenai asesmen formatif nah jadi bapak ibu eh, perlu saya ingatkan kembali eh, asesmen itu tidak lepas dari pembelajaran nah ini ada contoh ada sebuah contoh bu akan melaksanakan pembelajaran topik sejarah Pancasila dengan metode diskusi kelompok dengan menyediakan lembar kerja. Maka Budestri akan melakukan asesmen yang asesmen formatif yang pertama diskusi kelompok. Jadi Budestri akan me, akan melakukan asesmen diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini dapat dilakukan oleh Budestrinya sendiri ataupun antar teman atau penilaian sejawat. Mungkin sesama kelompoknya akan saling menilai temannya masing-masing. Nah, dengan indikator penilaian. Jadi Bu Destri merumuskan indikator-indikator yang harus dinilai dalam asesmen formatif diskusi kelompok. Apa saja yang dinilai dalam diskusi kelompok? Mungkin kerjasama tim, kemudian partisipasi aktifnya kemudian menghargai pendapat orang lain. Boleh ditambah lagi Bu Destri, boleh Bapak Ibu. Semua ini diberikan keleluasaan bagi kita guru tersebut untuk mendesain seefektivitas mungkin. Kemudian Budesri tadi karena melakukan diskusi kelompok, selain melakukan asesmen formatif terhadap proses diskusi kelompoknya, Budesri juga melaksanakan asesmen formatif untuk lembar kerjanya, karena Budesri juga akan mengukur pemahaman peserta didik terhadap materinya. Nah, ada tiga indikator yang Budesri buat atau rumuskan. Yang pertama paham utuh, paham sebagian, kemudian belum paham. Nah, keterangan dari indikator-indikator penilaian asesmen asesmen formatif yang Bu Destri desain ini bisa dilihat dari dari sini Bapak Ibu. Nah, di sini nah ini kan kalau misalnya boleh enggak Bu yang enggak pakai format rubrik seperti ini. Nah, tadi sudah disampaikan Bapak Ibu, kita guru-guru diberikan keleluasaan untuk mendesainnya sendiri. Yang penting ingat kata kuncinya Bapak Ibu, data yang kita peroleh dapat memberikan kevalitan sehingga kita tidak salah mengukur apa yang akan kita ukur dari anak didik kita. Nah ini dia indikatornya. Uh, untuk penilaian. Jadi saya tadi diskusi kelompok tersebut, saya melaksanakannya penilaian antar teman. Karena mungkin karena saya harus jalan sana, harus jalan sini terhadap kelompok di dalam kelas ajar saya, maka saya merasa kewalahan, maka saya melaksanakan penilaian antar teman di dalam satu kelompok tersebut yang menilai. Sehingga ini rubrik penilaiannya saya buat dengan poin 1 sampai 4. Nah, untuk keterangan poin ini bisa dilihat di sini kriteria penilaian. Yang pertama, kerjasama tim. Kalau ini mungkin kita sudah bisa sama-sama tahu ya Bapak Ibu, di dalam kurtilas dulu juga ada yang seperti ini. Anak didik akan mendapatkan poin empat apabila selalu menunjukkan perilaku yang mendukung kerjasama dalam menyelesaikan diskusi. Poin tiga, sering menunjukkan poin dua, kurang menunjukkan satu, tidak pernah menunjukkan. Kemudian partisipasi aktif begitu juga selalu memberikan pendapat poin empat, sering memberikan tiga, kurang dua, satu tidak pernah, atau misalnya menghargai pendapat orang lain, kan dalam sebuah bapak ibu. Ada kegiatan saling memberikan pendapat, atau lagi, apalagi kalau ada yang presentasi kelompok. Apakah dia menghargai atau tidak? Nah, kalau selalu menghargai, ada nilai empat atau poin empat, sering menghargai tiga, kurang menghargai dua, tidak pernah menghargai satu. Nah, ini boleh kita buat untuk dalam asesmen formatif diskusi tadi, kemudian untuk muatannya. Tadi kan muatannya dikatakan untuk mengukur pemahaman anak didik kita terhadap materi yang kita ajarkan, atau misalnya mengukur pemahaman anak didik kita terhadap, atau mengukur pencapaian anak didik kita terhadap tujuan. Bisa juga kita laksanakan di dalam kegiatan formatif itu. Nah, muatan lembar kerjanya yang saya ukur di situ, di sini Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa terlihat kebetulan. Dalam kegiatan diskusi tersebut, saya mendesain teka-teki silang. Contohnya, ya, saya mendesain teka-teki silang, di mana teka-teki silang yang saya desain ini akan didiskusikan oleh kelompok tersebut. Dengan sembilan pertanyaan, sembilan pertanyaan itu, maka saya bisa menyimpulkan atau membuat indikator yang paham. Itu adalah jika semua pertanyaan terjawab dengan benar, kemudian yang paham sebagian, jika 9 sampai 5 pertanyaan terjawab dengan benar, yang belum paham itu jika 4 sampai tidak ada pertanyaan dijawab dengan benar. Mungkin Bapak Ibu bisa ada yang bertanya. Bu, kalau saya buat misalnya paham utuh 10 sampai 8 eh uh, jawabannya benar sudah bolehkah nah Bapak Ibu kembali lagi mengukurnya kan tadi semua dikembalikan kepada kita apabila misalnya dengan 10 sampai 8 itu um, kita anggap muatan muatan konten pembelajaran kita sudah sudah dikuasai oleh anak-anak didik kita, dipersilahkan. Jadi, ini adalah hanya sebuah sampel yang saya terapkan di dalam kelas belajar saya, Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu meniru, memodifikasi, dipersilahkan. Nah, kemudian ini adalah tadi muatan lembar kerjanya. Selain itu, di akhir pembelajaran untuk menguatkan dari hasil asesmen formatif tadi di, di, proses tadi di akhir pembelajaran sebelum menutup pembelajaran Bu Destri juga melaksanakan refleksi. Nah, refleksi ini juga termasuk sebuah asesmen formatif karena ases karena refleksi ini juga memberikan data yang valid tentang pemahaman anak, tentang respon anak didik kita terhadap pembelajaran yang sudah kita desain. Nah di sini ini adalah salah satu sampel refleksi pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Misalnya anak-anak <coughs> anak-anak murid kita mungkin suka melihat emotikon. Kita buat eh, gambar emotikon. Kalau jempolnya dua, luar biasa, eh, mengasihkan pembelajaran. Kalau mulutnya datar, emotikon mulut datar berarti pembelajaran itu biasa saja. Atau kalau, kalau anak didik sekarang ini sebutnya B aja kata mereka begitu. Kemudian kalau misalnya emotikon dengan mulutnya cemberut itu berarti pembelajaran membosankan. Kemudian di bawahnya ada juga refleksinya hari ini saya belajar tentang. Nah jadi ini juga sebagai umpan balik untuk anak didik bahwa mereka ini Uh, paham tentang ini dan belum paham tentang ini, atau merasa kurang materi tentang ini. Dan di bawahnya, saya tambahin ada catatan: nah, di sini saya selalu buat surat cinta buat Destri jadi ini saya selalu sampaikan kepada anak didik saya, uh, apa pesan mereka buat saya ke depannya. Nah, ini selalu saya tekankan kepada anak didik saya. Lembar ini kamu isi adalah sebagai evaluasi buat ibu, sebagai umpan balik buat ibu, supaya ibu bisa mendesain pembelajaran ke depannya bagi kamu lebih baik lagi dan lebih menarik lagi untuk kamu. Nah, ini adalah contoh-contoh asesmen formatif yang bisa kita lakukan, dan mungkin sering bapak ibu lakukan di dalam kelas belajarnya. Mudah-mudahan. Sampai di sini, Bapak Ibu paham mengenai asesmen formatif. Kemudian, kita lanjut ke asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif, Bapak Ibu, kalau tadi asesmen formatif itu adalah asesmen selama proses pembelajaran setiap masuk ke dalam kelas. Kemudian, asesmen sumatif itu adalah proses penilaian atau proses evaluasi yang dilakukan terhadap suatu periode pembelajaran di mana tujuan dari asesmen sumatif ini untuk melihat atau untuk menilai sejauh mana siswa tadi sudah mencapai tujuan pembelajarannya nah asesmen sumatif ini biasanya selalu kita laksanakan itu dalam bentuk tes ya Bapak Ibu dalam bentuk tes terus tertulis pilihan berganda, esai. Nah, kalau sekarang ini mungkin sering kita sebut dengan Contoh asesmen sumatif ini ulangan harian. Ulangan harian itu kan kita lakukan ketika anak sudah menyelesaikan satu kompetensi, atau ketika anak sudah menyelesaikan satu bab. Kalau bahasa umumnya satu bab, maka di akhir itu untuk mengukur anak sudah mencapai tujuan pembelajarannya atau tidak, maka kita lakukan asesmen sumatif. Nah, setelah dilakukan asesmen sumatif, kita wajib juga memberikan umpan balik apabila asesmen sumatif anak tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka disinilah kita melaksanakan remedial. Kemudian apa kegiatan untuk anak-anak yang yang sudah mencapai uh, sudah mencapai kriteria yang kita harapkan kita bisa memberikan pengayaan. Nah itu dia asesmen sumatif. Jadi ingat bapak ibu kalau asesmen formatif itu dalam proses belajar, kalau asesmen sumatif itu adalah evaluasi di akhir tujuan pembelajaran. Nah, apa yang harus diperhatikan dalam menyusun asesmen sumatif? Jadi bukan hanya penyusunan asesmen formatif aja, Bapak Ibu yang harus diperhati, yang harus ada diperhatikan, tapi dalam menyusun asesmen sumatif itu juga harus ada yang diperhatikan. Yang pertama yang diperhatikan bahwa asesmen sumatif itu dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir. Misalnya dalam satu lingkup materi atau satu PP atau misalnya bahasa umumnya satu bab itu boleh. Pada akhir semester boleh? Boleh. Pada akhir fase boleh? Dipersilahkan. Semua kembali lagi kepada guru dan sekolahnya masing-masing. Nah, kalau asesmen pada akhir semester itu adalah bersifat pilihan. Pilihan kenapa dikatakan bersifat pilihan? Kan tadi kita sudah buat ulangan itu Bapak Ibu hebat. Ulangan itu sudah kita dapatkan datanya. Dan kita sudah menganggap data dari ulangan bab satu tadi sudah valid. Maka ulangan pertama sudah kita lakukan, datanya sudah kita peroleh. Ulangan kedua juga data sudah kita terima, sudah kita peroleh dan valid. Setelah bab satu, bab dua terjadilah ujian semester. Ujian semester ini, atau penilaian akhir semester ini, ini bersifat pilihan kembali lagi kepada bapak ibu dan sekolah bapak ibu. Pilihannya, kenapa ada syaratnya juga, bapak ibu pilihannya. Pilihannya, jika kita merasa masih memerlukan konfirmasi atau informasi tambahan untuk mengukur pencapaian hasil belajar tadi. Maka boleh kita melakukan asesmen. Jadi kalau kita masih ragu terhadap nilai ulangannya dan kita merasa, atau kita masih merasa nilai ulangan tadi belum valid bab 1 bab 2 kita melakukan lagi kita uh, dapat melakukan penilaian akhir semester dengan mengambil materi uh, TP bab 1 bab 2 tadi itu dipersilahkan. Jadi semua kembali lagi kepada gurunya dan sekolahnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu hebat, konsep asesmen formatif dan sumatif ini, ini tujuannya sama seperti diagram Venn yang beririsan. Sehingga penerapan asesmen formatif dan sumatif ini Bapak Ibu hebat, itu pasti memberikan manfaat yang sangat banyak sekali atau yang sangat baik sekali kepada baik kepada guru maupun kepada muridnya sendiri. Untuk asesmen formatif apa gunanya untuk guru? Apa manfaatnya untuk guru? Guru dengan asesmen formatif mengawasi pembelajaran murid, apakah murid belajar maksimal atau tidak. Kemudian, juga dengan asesmen formatif, guru dapat melihat perkembangan peserta didiknya. Kemudian, pastinya mengecek pemahaman murid, apakah murid paham atau tidak terhadap pembelajaran yang didesain. Kemudian, untuk murid, apa manfaat asesmen formatif tadi? Pastinya murid dapat mengevaluasi diri, ya, mengevaluasi diri terhadap pembelajaran yang sudah dia lakukan atau yang sudah dia laksanakan. Apakah dia sudah maksimal atau masih main-main? Nah, dia dapat mengevaluasi dari hasil asesmennya tadi. Kemudian melalui asesmen formatif tadi, dia diskusi kelompok, dia bisa membangun pengetahuan terhadap sebuah tujuan pembelajarannya tadi. Selanjutnya juga murid itu dapat melihat ternyata aku paham di sini, ternyata aku lemah di sini, ternyata saya lemah di sini, maka saya butuh belajar lagi lebih banyak di bagian ini. Jadi mereka mengerti mana kekurangan mereka, mana kelemahan mereka. Dan pastinya asesmen formatif itu meningkatkan kemampuan kemampuan peserta didik kita dalam pemahaman pembelajarannya. Untuk asesmen sumatif sendiri Ya hey Bapak Ibu untuk asesmen sumatif sendiri apa manfaatnya untuk guru? Guru dapat melihat atau dapat mengukur murid sudah mencapai pem, sudah memenuhi capaian pembelajaran atau tidak sehingga guru dapat mem, dapat merumuskan langkah selanjutnya. Kemudian untuk guru lagi asesmen sumatif itu pastinya meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang akan didesain guru untuk lebih berpihak kepada murid e, kedepannya begitu. Kemudian untuk asesmen sumatif ini untuk murid apa manfaatnya? Manfaatnya pastinya memahami kemampuan atau memahami perform dirinya terhadap satu TP yang sudah diperoleh. Apakah dia paham atau belum paham atau paham sebagian. Kemudian dia bisa mengerti atau dia bisa mengambil langkah dia mau remedial atau dia mau bagaimana terhadap gurunya. Kemudian memahami apakah mereka sudah memenuhi CP-nya atau tidak. Nah, kedua asesmen ini ada yang saling beririsan, sama-sama memberikan manfaat. Manfaatnya apa? Asesmen dua-dua asesmen ini itu merupakan cara untuk menilai pembelajaran siswa. Apakah dia belajar efektif atau tidak. Kemudian, kedua asesmen ini memberikan manfaat Baik guru ataupun siswa saling memberikan umpan balik. Kamu masih belum paham di sini, atau kamu sudah paham di sini? Nah, siswanya juga memberikan. Saya menyenangi pembelajaran ibu karena begini, atau misalnya saya sangat senang pembelajaran hari ini karena saya memahami bagian ini. Saya butuh bimbingan dari ibu di bagian ini. Nah, kemudian yang ketiga. Asesmen ini dua-duanya itu merupakan cara untuk mengevaluasi apakah sebuah pembelajaran, sebuah pengajaran yang kita desain dan laksanakan efektif atau tidak dalam rangka siswa kita mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itulah konsep asesmen formatif dan sumatif, Bapak Ibu. Nah, di sini dapat kita lihat Bapak Ibu, asesmen ini ya asesmen ini bisa disebutkan asesmen itu sebagai pembelajaran assessment as learning ya sebagai pembelajaran kemudian asesmen itu for learning untuk pembelajaran nah sebagai dan untuk itu termasuk ke dalam kategori asesmen formatif karena asesmen itu digunakan sebagai refleksi proses pembelajaran, kemudian asesmen itu digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Namun, assessment of atau asesmen terhadap learning atau pembelajaran itu adalah asesmen sumatif. Kenapa dikatakan asesmen sumatif? Karena asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, pola pikir lama kita Bapak Ibu, ya pola pikir lama kita terhadap sebuah pembelajaran atau sebuah asesmen itu kita lebih menitik beratkan seperti yang disampaikan oleh Miss Denly tadi, kita lebih menitik beratkan kepada assessment of learning. Assessment sumatif. Nah, kenapa? Karena mungkin, kalau saya pribadi ditanya, kenapa terjadi seperti itu? Mungkin karena kita masih mengejar angka-angka yang harus kita masukkan ke dalam nilai rapor, sehingga asesmen formatif pun yang kita laksanakan di dalam kelas ajar kita, nilai yang diperoleh anak dalam asesmen formatif tadi, kita jadikan juga sebagai asesmen sebagai asesmen sumatif untuk mengevaluasi pemahaman anak yang kemudian nilainya kita masukkan ke dalam daftar nilai kita. Padahal kita sama-sama tahu Bapak Ibu hebat bahwa asesmen formatif itu adalah asesmen yang kita lakukan dalam dalam rangka siswa lagi atau sedang menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang tujuan pembelajaran tersebut. Nah, ini konsep lama yang dimiliki oleh kita kita sebagian besar pada umumnya termasuk saya ya termasuk saya nah ini yang ingin dirubah di dalam kurikulum merdeka kurikulum merdeka seperti yang kita ketahui sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa kurikulum merdeka ini kita tidak fokus kepada hasil tapi kita fokus kepada memberikan proses proses kepada anak didik kita sehingga di mana ketika dia mengalami proses tersebut dia merasa bahagia sehingga dia bisa mencapai titik akhirnya adalah kebahagiaan dalam hidupnya. Nah jadi konteks ideal asesmen yang diharapkan di dalam kurikulum merdeka itu kita lebih menitik beratkan kepada asesmen formatif tapi tidak mengabaikan asesmen sumatif ya Bapak Ibu tidak mengabaikan asesmen sumatif karena kita masih memiliki rapor yang harus dibagikan di setiap semester di mana di dalam rapor anak didik kita masih tercantum nilai nah nilai ini adalah hasil yang kita peroleh dari kita melakukan evaluasi terhadap anak didik kita di setiap akhir Topik yang kita ajarkan, nah, namun dikatakan di sini, mudah-mudahan kita sepakat menjalankan sama-sama menjalankan misi dari kurikulum baru ini, menitikberatkan atau lebih, lebih memberikan muatan yang banyak terhadap assessment for learning dan assessment as learning. Nah, itu dia untuk harapan kepada kurikulum baru. Nah, di sini ada situasi lagi, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan. Di sini, saya ada situasi. Mudah-mudahan yang tadi juga Bapak Ibu, pertanyaan saya yang empat tadi di awal, Bapak Ibu hebat di sini sudah bisa mulai e, memastikan kembali jawaban benar atau salahnya tadi, dari set, atau setelah mendapatkan informasi yang sudah. Kami sampaikan tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, untuk mengukur kembali atau untuk melihat kembali, sama enggak suara kita atau bisa enggak kita menyatukan suara? Di sini ada saya situasi pertama. Nanti Bapak Ibu boleh ketik di kolom chat ya, untuk yang di Jimit, kemudian untuk yang di YouTube, Bapak Ibu hebat yang luar biasa yang masih stay tune di... Live YouTube ya live streaming YouTube yang masih standby di live streaming YouTube boleh nanti eh, ketik di kolom chatnya apakah termasuk formatif atau termasuk sumatif. Saya bacakan situasi yang pertama. Guru memulai kelas dengan pertanyaan terbuka tentang konsep-konsep sastra kelas yang telah dipelajari sebelumnya. Siswa diminta untuk berbagi pandangan mereka dan memberikan definisi serta contoh-contohnya. Oke Bapak Ibu boleh diketik di kolom chatnya apakah formatif atau sumatif. Iya saya lihat di kolom chat jimit formatif, formatif, formatif. Untuk di kolom YouTube Sumatif, formatif, penilaian, formatif sudah dua tiga formatif, formatif, iya baik. Kita berarti satu cara ya Bapak Ibu, bahwasannya eh, situasi pertama ini adalah sebuah formatif. Kemudian yang selanjutnya. Pertengahan pelajaran, guru memberikan kuis singkat yang mencakup beberapa pertanyaan pilihan ganda dan pertanyaan pendek, formatif atau sumatif, Bapak Ibu. Sumatif, formatif, formatif, sumatif, formatif, formatif, ya luar biasa di YouTube juga formatif 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 iya karena dia masih di mana Bapak Ibu masih di tengah-tengah pembelajaran ingat tadi Bapak Ibu hebat kuncinya bahwa asesmen formatif itu merupakan satu kesatuan dengan proses pembelajaran oke terima kasih selanjutnya mudah-mudahan bosan bosannya Bapak Ibu situasi yang ketiga Nah, ini Bapak Ibu coba diperhatikan kembali. Pada pertemuan terakhir, Ibu Susi memberikan tes lisan kepada setiap murid mengenai perkalian dengan cara murid maju ke depan secara bergantian. Silakan Bapak Ibu formatif atau sumatif. Sumatif, 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 formatif, sumatif. Wah, wow. ini belum bisa satu suara, ya. Sumatif, formatif, sumatif, formatif. Oke, okay. Bu Anita, boleh enggak saya meminta satu? Bapak ibu hebat yang berada di ruangan ini, di jimit ini, terkhususnya untuk memberikan pendapat khusus yang menjawab sumatif. Boleh, Bapak ibu, satu orang yang memberikan pendapat, kenapa memilih sumatif? Baik, silakan Bapak Ibu boleh eh, komen. Mungkin ini eh, boleh Bapak Firman. Iya, Bapak Firman Suku boleh tadi. Bapak Firman, pilih apa? Boleh memberikan komentar? Oke, atau Ibu Latifah? Oke. Karena di akhir, karena dilakukan di akhir, iya. Ibu Suryati mungkin boleh Ibu Suryati? Boleh open mic-nya? Ibu Suryati, Suryati Suryati. Boleh Bu? Suryati ya Bu ya Suryati ya Bu Desi. Ah. Oke kita mungkin lagi Ke Pak Eko, Pak Eko Jatmiko Boleh Pak Eko Memberikan pendapatnya Terima kasih Bu Des Mungkin pendapat Saya ini karena waktu pelaksanaannya dilakukan setelah periode pembelajaran tertentu telah berakhir dan bersifat akhir menilai hasil dari akhir pembelajaran. Ini gambaran saya seperti itu, Bu Destri. Baik. Tadi berarti Bapak milihnya asesmen sumatif ya, Pak ya? Betul, Bu. Betul, betul. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Kemudian ada yang mau nambahkan, Ibu Heni? <tuh> Oke, mungkin satu aja. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Eko Jatmiko. Saya kembali share screen lagi. <tuh> Ya, tadi Pak Eko mengatakan pada pertemuan terakhir, Ibu Susi memberikan tes lisan. Iya, pertemuan terakhir, ya Bapak Ibu, ya pertemuan terakhir. Artinya, Ibu Susi tadi sudah menyelesaikan satu buah tujuan pembelajaran atau satu buah topik. Dan Bu Susi melakukan tes lisan. Jadi, mungkin Bu Susi ini dalam memberikan penilaian harian berbentuk tes lisan kepada setiap muridnya tentang perkalian dengan cara maju ke depan satu persatu secara bergantian. Jadi, ini kita bisa sepakati sebagai asesmen sumatif, ya Bapak Ibu. Ya, nah itu dia tadi cerita tentang asesmen, baik asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Asesmen ini dapat kita lakukan baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis, Bapak Ibu. Nah, asesmen secara tertulis itu banyak macamnya, Bapak Ibu, seperti tadi saya sudah contohkan. Ya, ada refleksi, ada esai, macam-macam. Bahkan ada yang tes tertulis seperti biasa kita sudah memahami masing-masing. Kemudian yang tidak tertulis juga banyak bentuknya, Bapak Ibu. Ada diskusi, ada drama, produk, presentasi, ataupun tes lisan, seperti yang, disam, yang dibuat oleh Ibu Susi tadi. Nah, namun kuncinya di sini adalah di tangan kita sebagai bapak ibu hebat yang luar biasa yang akan menciptakan masa depan bangsa melalui anak didik kita. Nah, semuanya ada di tangan kita. Bagaimana cara kita mendesain asesmen tadi tidak merepotkan kita? ya tidak merepotkan kita tapi mampu memberikan data yang valid kepada kita tentang pembelajaran yang sudah kita laksanakan dan tentang anak didik kita apakah dia memahami atau tidak memahami. Jadi teknisnya proses pemilihan tipe asesmennya semua dikembalikan kepada kita asalkan kita Bapak Ibu hebat melaksanakan asesmen formatif dalam kelas belajar kita. Jadi kita tidak lagi guru seperti yang disampaikan oleh Miss Denly tadi, guru yang hanya mengejar asesmen sumatif, tidak mengejar ases, tidak melaksanakan asesmen formatif. Karena seyogianya seperti tadi yang disampaikan oleh yang disampaikan dalam slide sebelumnya dikatakan Kurikulum Merdeka itu lebih menitikberatkan kepada proses. Jadi anak itu nanti mengingat proses. Dia mengingat proses yang kita desain kepada mereka gitu. Nah, kita sudah sampai di akhir Bapak Ibu. Kesimpulan yang bisa saya berikan hari ini, asesmen formatif itu memberikan umpan balik berkelanjutan, memfasilitasi pembelajaran aktif siswa. Asesmen sumatif itu memberikan penilaian akhir, menciptakan gambaran keseluruhan pencapaian siswa. Integrasi keduanya itu mendukung pengembangan pemahaman dan kebahagiaan anak didik kita tercinta. Akhir kata, Bapak Ibu, sebelum saya tutup. Eh materi saya hari ini mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya di sini bukan lebih pintar daripada Bapak Ibu. Saya di sini hanya mencoba berbagi praktik apa yang sudah saya lakukan dan apa yang saya peroleh informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan hari ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu hebat semua baik yang ada di Jimit maupun yang ada di YouTube. Akhir kata saya nak berpantun bagi Bapak Ibu yang di luar Kepulauan Riau, di Kepulauan Riau Tanah Melayu ini biasa Bapak Ibu dengan pantun pembuka dan pantun penutup. Kalau pantun pembuka tadi sudah disampaikan oleh moderator kita dan juga sudah diberikan oleh Ibu Denli, saya ke pantun penutup untuk menutup materi hari ini. Ke pasar jodoh membeli kue basah, Dok. Makasih, Pak. Jangan lupa membeli luti gendang. Oke, ya, ya. asesmen terpaparkan sudah. Murid oh, nah, terhargai. Terima, terima. terima kasih, Bu. Nah, terima kasih, Bu. Bu, mana ya link absennya? Ya? Baik, luar biasa nah, untuk paparan dari narasumber kita yang luar biasa tadi, Bu Desriana. Sungguh menarik sekali materi yang disampaikan dan kali lagi upload yang meriah untuk Bu Destriana untuk sharing materinya tadi. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau tadi di sesi pertama ada kuis nih, bagi-bagi kuis -bagi ya. Jadi di sesi kedua kali ini juga tentunya ada kuis dong yang mau kita bagi. Nah, Bapak Ibu, kita akan memilih dua pemenang di sesi kedua ini yaitu yang satu kita akan lihat siapa yang jawaban yang paling tepat dan benar ya di gimit dan satu lagi akan kita ambil juga jawaban yang paling tepat dan benar yang eh, di YouTube ya biar seimbang biar adil gitu. Baik Bapak Ibu, kita simak bersama pertanyaan yang akan disampaikan oleh narasumber kedua. Bu Destriana silakan memberikan kuisnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Anita moderator yang hebat luar biasa juga eh uh, saya memberikan pertanyaan itu masih di seputaran tadi. Jadi saya ingin menyamakan suara dengan Bapak Ibu hebat yang ada di sini. Saya izin lagi berbagi layar. Saya memberikan pertanyaan masih di yang tadi. Nih, saya memberikan per, uh, pertanyaan di kolom nomor satu. Eh, di pernyataan pertama tadi itu karena tadi masih banyak kita yang berbeda uh, pendapat. Jadi kita samakan suara, bapak ibu nanti boleh menjawab di kolom komentarnya. Nanti dulu tapi jangan sekarang diketik. Setelah saya selesai baca baru diketik di kolom komentar. Pernyataannya adalah. Nanti benar apa salah. Jadi, sekarang bukan emotikon jari di atas jari di bawah, ya, Bapak Ibu, tapi benar atau salah. Asesmen formatif digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi di akhir periode pembelajaran. Silakan diketik "benar" atau "salah". Oke, di Youtube sudah ada nih. Wah, kencang sekali, Bu. Salah, 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 salah. salah, 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 salah. Benar. Nah, ada yang jawab, salah, salah, ada benar. Kalau begini kan, kita Bu, lihat. saya hmm. semangat ini untuk membagikan hmm. lagi materi. Kita lanjut ya, Bu, sampai jam 6 sore. Oh, ish. luar biasa semangatnya, Ibu. Wah, luar biasa, Bu. Salah, iya. salah, salah, tapi ada yang ya absen. Iya, kita sampai tunggu saja. Ya, Ibu ah. absennya, nanti akan kita berikan absennya, sabar. Pasti. Seperti tadi yang disampaikan moderator, apa yang diperoleh oleh peserta di Jimit akan diperoleh juga oleh peserta yang di YouTube. Pastinya kami akan mendukung pengembangan diri Bapak Ibu serta tuntutan dari pengembangan dirinya. Oke, semuanya sudah banyak yang jawab Ibu Anita dan rata-rata sama berarti sudah satu suara kita ya bahwa ini adalah Salah Oke ya. itu dia jawabannya ya, Karena formatif itu digunakan selama proses pembelajaran Oke, berarti didi jawabannya didi. salah ya bu ya? Salah ibu ini dan rata-rata teman-teman di sini sudah sama, dengan tepat. sudah satu suara. Iya. Tapi sudah sama konsep kita nanti menggiring anak didik kita ini ke generasi emas 2045. Ois, luar yeah. biasa. Oke, okay. nanti akan kita cari siapa pemenang yang uh, kita sharing dari uh, Gimit dan juga dari YouTube ya, jawaban yang tepat dan juga yang tercepat. Oke okay, ibu. Oke, okay. terima kasih ibu baik nah bapak ibu uh, nanti kami juga akan umumkan di akhir acara siapa saja pemenangnya dan nanti pemenang akan segera uh, kami harap untuk segera menghubungi ke nomor panitia ya nanti ketika diumumkan pemenangnya lalu pemenang menghubungi panitia agar uh, hadiahnya bisa dikirim ke pemenang baik kita berikan aplaus yang luar biasa sekali lagi untuk narasumber kita yang hebat luar biasa Destriana. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk sesi berikutnya yaitu ada sesi tanya jawab di mana. Nah, masih mau hadiah nggak sih? Kita masih punya hadiah banyak loh, masih mau lah ya. Oke, tentunya kita mau bagi-bagi hadiah juga di sore ini. Uh, untuk sesi berikutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi. Bapak, Ibu, silahkan mengajukan pertanyaan di kolom chat YouTube maupun di kolom chat Gimit. Nah, bagi penanya pertama, bagi penanya pertama, baik itu di Gimit maupun di YouTube, akan mendapatkan hadiah dari panitia. Baik ya. Oke, kita mulai sesi tanya jawabnya untuk kali ini melalui sesi chat dulu. Untuk yang absen, kami mohon maaf sebentar lagi nanti di penghujung acara link absen akan segera kami bagikan. Baik, silakan Bapak Ibu. Oke, ini dari Gimit terlihat ada pertanyaan pertama Pak Abdul. Oke, izin saya bacakan ya pertanyaan dari Gimit itu dari Abdul Wahfi. Nah, penanya pertama. Oke, selamat dulu kami ucapkan kepada Pak Abdul Wahfi. Sepertinya dari tadi jari-jarinya -jari sudah nempel di keyboard sehingga ketika dibuka sesi tanya jawab langsung beliau zep sat-sat-sat-sat. Baik, pertanyaan dari Bapak Abdul Wahfi adalah, "Perlukah asesmen dirancang seperti RPP?" Nah, cuman di sini tidak dibunyikan ya kepada narasumber 1 atau narasumber 2 yang mau menjawabnya. Tapi kami berharap mudah-mudahan kedua narasumber bisa bersedia untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Abdul Wafi. Silahkan. Perlukah asesmen dirancang seperti RPP? Ayo, Bu Narasumber 1 atau Narasumber 2 yang mau menjawab nih? Silakan. Bu Des, aman. Gimana Bu? Boleh Bu Denli, silakan. <tuh> Baik, uh... Jadi perlukah asesmen dirancang seperti RPP? Mungkin maksud dari pertanyaan Pak Abdul ini adalah eh, kita bikin rangkaian asesmen yang bentuknya kayak kegiatan-kegiatan, begitu -kegiatan, ya Pak? Nah, eh, di dalam RPP sudah pasti ada asesmennya, karena merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran dan kita tahu bahwa eh, pembelajaran dan asesmen itu tidak bisa dipisahkan, di mana pembelajaran adalah prosesnya dan asesmen itu checkpointnya. Jadi perlukah disusun seperti RPP ketika Bapak menyusun seperti menyusun RPP di dalam sana sudah ada asesmen. Nah mungkin itu yang e, bisa kami sampaikan mungkin dari Bu Desriana ada tambahan Bu? Ya baik sama sih setuju dengan pendapat Bu Denli ya Bapak ya karena yang namanya asesmen itu kan bagian dari Uh, RPP atau modul ajar jadi dia terintegrasi di dalam sebuah modul ajar. Juga, kan kita harus mendesain uh, atau menentukan asesmen apa yang akan kita laksanakan, apa jenisnya, bagaimana teknisnya. Semua harus uh, kita uh, buat juga uh, include di dalam uh, modul ajar kita atau RPP kita. Begitu ya, Bapak. Semoga jawabannya memuaskan. Terima kasih. Alhamdulillah, terjawab sudah, Pak Abdul Wafi, ya, untuk pertanyaannya. Baik, eh, sebelum kita akan membaca pertanyaan yang di-gimit selanjutnya, tadi seperti janji saya juga, bahwa akan dipilih satu penanya yang melalui kolom YouTube. Nah, mungkin eh, Bu Denli bisa membantu membacakan pertanyaan pertama yang ada di kolom chat YouTube. Baik, ini saya cek di sini isinya yang pertama kali bertanya itu multi coba bu, sama nggak bu? Sama tidak yang kita lihat di layar? Saya takutnya nanti uh, tidak pas coba, benar nggak yang bertanya pertama bu Anita? Ada juga hmm. karena tercampur bu, ramai sekali ya luar biasa di sini. Saya menemukan tunggu ya Bapak Ibu kita cari dulu yang biar biar enak ya karena banyak banget. Oke. Okay. Kemana Bu Denly sudah ketemu? penanya Mungkin pertama pilih, di itu. Pilih salah satu. Iya silakan silakan. Yang nanya yang pertama apakah Resti Yulia, ibu, yang di atas? Di tampilan pertama, Resti Yulia. Hmm. Oke, okay, silakan dibacakan pertanyaannya. Ya, bagaimana cara yang tepat untuk mengajar di kelas? Ya, itu pertanyaannya. <laughs> Oke, okay, uh, silakan. silakan. Oke, okay. karena ini berhubungan dengan asesmen yang mengajar di kelas, maka bapak ibu. Ini mungkin kita ke Bu Desriana dulu nanti baru kami tambahkan karena ini mengajar di kelas. Baik, Silakan, Bu. iya. Eh, uh, terima kasih Ibu atas pertanyaannya, Ibu yang ada di YouTube. Eh, uh, yeah. Bagaimana cara mengajar di dalam kelas? Kalau menurut saya pribadi ya Ibu ya cara mengajar di dalam kelas itu nggak ada ilmu pastinya gitu ya, nggak ada ilmu pastinya. Kalau zaman dulu, zaman kurtilas itu Uh, mengajar di dalam kelas itu kita memenuhi tahap 5M ya tahap 5M mulai dari mengamati menanya sampai mengkomunikasikan gitu dengan pendekatan saintifik kalau saya nggak salah nah kalau sekarang ini dia lebih fleksibel sebenarnya ya Bapak Ibu. Kalau saya sih intinya kalau saya pribadi kalau ditanya bagaimana cara mengajar eh, uh, uh, di dalam kelas. Ya cara mengajar di dalam kelas E, kalau saya sih misinya anak senang saya senang. Nah, jadi bagaimanapun metode yang saya bawakan pastinya pertimbangannya adalah kepuasan kepada anak didik saya, apakah menyenangkan bagi mereka? Kalau menyenangkan bagi mereka, berhasil mereka mencapai tujuan tadi, artinya saya memaknai diri saya berhasil dalam mengajarnya. Jadi begitu Bu yang boleh saya jawab. Mungkin Miss Denly boleh tambahin Baik, terima kasih untuk Bu Resti. Sebelumnya, pertanyaannya di YouTube, nah, bagaimana cara yang tepat untuk mengajar di kelas? Sebetulnya, mengajar itu adalah proses kita belajar. Kalau menurut saya, ya, mengajar itu proses kita untuk belajar. Seperti halnya hari ini, saya dan Bu Desriana membagikan materi itu cara kami untuk belajar juga. Nah, ketika Bapak Ibu... Dan terutama, pertanyaan dari Bu Resti tentang bagaimana mengajar di kelas yang tepat. Ya, kita perlu yang pertama mengenal anak-anak kita, karena dengan mengenal kata orang, kalau sudah kenal maka akan sayang. Kalau sayang, kita tahu anak kita seperti apa, dan tentu kita akan berusaha yang terbaik supaya apa yang kita berikan kepada anak adalah yang terbaik pula. Seperti itu jawabannya. Terima kasih. Luar biasa, dua buah pertanyaan sudah berhasil dijawab oleh dua narasumber kita yang uh, hebat pada siang hari ini. Mari, mari kita bersama berikan aplaus yang meriah, baik bapak ibu. Masih banyak lagi pertanyaan yang disampaikan, tapi tadi uh, kita hanya memilih dua penanya yang mendapatkan uh, apa ya, door prize itu uh, dari panitia dan selanjutnya. Selanjutnya, masih ada pertanyaan juga nih, uh, Ibu Narasumber. Jadi, tetap kita bacakan ya, tetap kita bacakan. Atau mungkin dari Gimit, ada yang mau bertanya secara langsung? Silahkan, kami beri kesempatan. Mungkin mau bertanya atau sharing secara langsung, kami berikan kesempatan untuk uh, bertanya kepada dua narasumber kita. Jadi, nggak harus melalui chat, uh, tapi bertanya langsung, nggak apa-apa. Nanti, setelah itu, baru kita bacakan kembali yang ada di kolom chatnya. Baik, ada yang mana? Uh, Oke, okay. uh, di tampilan saya ada Bapak Fajar Falahudin, ya. Bapak Fajar Falahudin uh, ingin mengajukan pertanyaan. Oke, okay, kami berikan kesempatan kepada Bapak Fajar Falahudin. Silahkan ajukan pertanyaannya, Pak. Mohon kepada host untuk membuka mikrofon Bapak Fajar Falahudin. Oke, okay, sebentar. Bu Anita Bu Anita siapa Bu Anita Pak Fajar ya Bu Anita Pak Fajar siapa, Bu? Putri Pak Fajar Pak Fajar Oke, kalau, 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 kalau Pak, Pak Fajar, Fajar. ya Pak Fajar ya. Hmm, betul. Ada, Bu? Ya, Pak Fajar ya. pakai F enggak ada, Bu? Oh, tidak ada. Baik. Eh uh, kita lihat lagi yang mengacungkan tangan. Di tampilan saya ada Ibu Suryati Suryati. Ibu Suryati. yang mengangkat tangannya ada Bu Suryati. Oke, silakan Ibu Suryati bisa mencet mikrofonnya, mengaktifkan mikrofonnya. Bu Suryati Bu Suryati masih ada Bu Suryati beliau raisan, beliau Raisen tapi ya, ini oh. ya, <laughs> mungkin yang ini aja <laughs> yang baik-baik <laughs> baik. aja uh, sini saya perhatikan ada yang uh, raisan juga ada Bapak Eko Jatmiko, ya. betul ada baik Oke, terima kasih berikan, iya bapak Ibu, silakan terima kasih oh. ada dua pertanyaan Wah, keduanya dengan borong ya, <gurong. guruh> <guruh> mudah-mudahan <tum> dapat bonus <tum> baik amin yang pertama ini kaitannya dengan asesmen formatif bagaimana guru dapat memastikan bahwa asesmen formatif itu tidak hanya mampu mengukur pemahaman siswa tetapi juga mendorong perkembangan konsep yang lebih mendalam. Yang pertama, lalu yang kedua, dengan asesmen sumatif sejauh mana asesmen sumatif itu memberikan gambaran akurat tentang kemampuan dan pencapaian seorang siswa. Terima kasih. Mungkin untuk kedua narasumber. Oke, okay. baik Bapak mohon uh, mohon maaf untuk mengulangi pertanyaan yang pertama karena tadi kurang jelas di pertanyaan pertama. Oke. Okay. Yang pertama, bagaimana guru dapat memastikan bahwa asesmen formatif itu tidak hanya mengukur pemahaman siswa tetapi juga mendorong perkembangan konsep yang lebih mendalam? Oke, okay, baik, terima kasih. Oke, okay, dua pertanyaan dari Bapak Jatmiko, terima kasih Pak Jatmiko untuk pertanyaannya. Mari kita berikan kesempatan kepada dua narasumber kita kepada Bu Denli dan juga kepada Ibu Desriana untuk Ini karena ada dua pertanyaan berarti kayaknya berbagi deh, seorang satu boleh ya? <laughs> Oke, okay, di Mungkin uh, Bu Denli mau menjawab pertanyaan yang pertama atau kedua, uh, begitu juga dengan Bu uh, Desriana mau menjawab pertanyaan yang pertama atau yang kedua, silakan. Oke, okay, saya coba. Hey, uh, uh, Oke, okay, so. silakan. Silakan, Bu Deli yang pertama. Kan Bu Deli satu, saya dua. Oke, okay, boleh. Silakan. Oh, enggak, terserah. Ibu mau satu atau dua? Saya lanjut. Nah, silakan Bu Deli, enggak apa Luar biasa berebut mau menjawab dua narasumber kita ini. Kami kerja sama saja. Iya, luar biasa. Baik, baik, baik. Silakan Ibu. Yang pertama itu tadi bagaimana memastikan uh, formatif itu tidak hanya mengukur proses tetapi juga uh, mengukur perkembangan konsep yang mendalam. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyusun formatif itu biasanya berdasarkan kalau formatif kan ketika kita punya TP, Bapak Ibu, di TP itu harus dilihat lagi. TP yang akan kita capai itu kira-kira dia kalau bahasanya kami ini TP gemuk atau TP yang sudah spesifik. Nah, kemudian Bapak-Ibu akan merancang yang namanya indikator atau merancang indikator. Kalau dia TP-nya terlalu luas konsepnya, maka kita buat indikator yang kecil. Nanti kita bisa buat juga KKTP-nya. Nah, ini kan di pembahasan yang berbeda, ya. namun kami singgung sedikit. Untuk memperdalam konsep berarti Bapak harus menyusun terlebih dahulu formatif tersebut itu melakukan pengaruh pengaruh terhadap perkembangan proses. Contohnya pada pelajaran misalnya saya kaitkan dengan pelajaran saya sendiri. Pelajaran bahasa Inggris itu kan ada misalnya storytelling. Itu kan skillnya yang besarnya adalah bisa storytelling, nggak cuma bisa ngomong. Pemahaman konsep anak di awal mungkin hanya dilatih dulu di awal dengan yang mudah. Jadi menyusun uh, formatifnya itu sesuatu yang bisa menuntun, menuntun ke langkah sampai di tagihan akhirnya. Intinya, itulah caranya bagaimana formatif bisa membawa dampak nggak cuma diproses, tetapi membawa sampai ke pendalaman. Karena lewat proses itu, sisa dari formatif satu yang selesai misalnya, menjadi pengaruh di formatif dua, bekal, bekal persiapan dia ke formatif dua itu bisa. Yang nanti semua bekal ini terkumpul menjadi pengalaman dan Menjadi skill untuk anak bisa menyelesaikan sumatif Jadi kita memastikan ketercapaiannya itu Benar-benar kita plotkan Seperti itu Pak kira-kira kalau jawaban dari saya Mungkin dari Bu Desri ada tambahan Oke baik mungkin uh, ada tambahan dari Bu Desri Untuk uh, masih di pertanyaan nomor satu Tambahan aja gitu ya Nanti baru kita jawab yang keduanya Oke baik Uh, saya setuju dengan Bu Dendi. Kemudian kan kita uh, asesmen formatif itu uh, sejauh mana keefektivitasannya untuk perluasan uh, ini ya perluasan tadi ya misalnya kan Pak ketika kita melaksanakan asesmen kita bisa mengetahui anak kita termasuk kategori mana apakah kategori uh, low, middle atau high. Nah ketika dia di kategori high kita mungkin bisa memberikan perluasan e, konsep kepada mereka sehingga mereka merasa tidak e, jenuh terhadap e, pembelajaran yang kita desain untuk teman-temannya yang e, low dan ataupun middle. Jadi dengan asesmen formatif tadi kita bisa melihat anak-anak kita ini masuk kategori mana untuk kita bisa e, sesuaikan ke perluasan e, konsepnya dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bu Denly gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua Bu Anita tadi boleh diulang kembali. Saya lupa lupa ingat. Oke baik. Uh, untuk pertanyaan kedua silakan uh, diulang kembali kepada Bapak Pak Eko tadi ya. Karena tadi saya sempat terputus sinyalnya. Sehat Sejauh mana asesmen jauh sumatif? Nah, ya, habis asesmen itu sinyal saya Iya, sama di sini. Betul. Karena kita mungkin satu kota ya, kota-kota. Iya, Matau, ya. kami mohon pada bu, Hilang, ya. Pak dengan Eko, mas, ada Pak Eko? Masuk, Pak Eko. Masuk, Pak Eko. Ada, Pak Eko? Mohon bantuan pada Pak Eko. Bisa, Ini Bu. Bisa, kita bisa, harus, saya ah. sempat ah. dengar tadi, Bu. Oke, uh, silakan. Pertanyaannya, sejauh boleh. mana penilaian sumatif hmm. itu dapat hmm. memastikan uh, pemahaman atau ketercapaian, jadi kan mungkin maksud bapak begini, kita nyusun sumatif itu bagaimana, apakah sejauh mana sih kepastiannya nilai as apa hasil dari si sumatif ini dapat menggambarkan ketercapaian dari TP gitu. oh. itu, itu enggak sih pak benar ya pak? Bapak Ya ya benar-benar kayaknya itu. Uh, sejauh mana? Nah, makanya mungkin uh, bisa saya sampaikan di sini, Bapak Ibu, kalau salah boleh di ini boleh ditambahin. Asesmen sumatif kan sebelum kita melaksanakan asesmen sumatif, uh, kita kan harus perlu membuat indikator-indikator yang bisa ataupun indikator-indikator untuk pemenuhan uh, pemenuhan pen, uh, pemenuhan data bahwa anak tersebut valid datanya sudah sudah memenuhi capaian pembelajaran yang kita inginkan. Jadi dalam perumusan ataupun dalam membuat konsep sumatif ini itu kita harus benar-benar memperhatikan apa TP yang akan kita ukur atau apa CP yang akan kita ambil datanya sehingga dengan kita menyusun sumatif kalau seharusnya kan kalau seharusnya sumatif yang akan kita laksanakan itu kan harus ada kisi-kisinya. Jadi dengan kita mengu, kita men, kita mengkonsepkan sumatif ini sesuai dengan indikator-indikator pemenuhan eh, tujuan pembelajarannya itu eh, pasti akan memberikan data yang valid sejauh mana anak didik kita itu eh, memperoleh capaian pembelajarannya. Itu menurut saya boleh ditambahi Bu Denli Baik Bapak Ibu, jadi sumatif sebenarnya kalau berdasarkan hasil belajar kami adalah asesmen yang Bapak Ibu berikan sebagai alat untuk memastikan bahwa formatif yang sudah dilakukan berjalan itu anak itu sudah bisa membawa pengalaman ini dan dibuktikan dengan sumatif. Artinya yang namanya formatif dan sumatif itu harus nyambung kontennya. Contoh Bapak Ibu ingin sumatifnya anak bisa nyusun laporan maka formatifnya itu pertama dia mengetahui dulu lang, apa kerangkanya, belajar nulis latar belakang, belajar menulis tujuan, belajar menyusun materi, belajar observasi lalu terakhir dia akan menyusun laporan. Maka kriteria pada laporan itu benar-benar ada nih latar belakangnya, ada tujuannya, ada lingkup materinya yang tadi sudah dia pelajari di formatif. Bagaimana kita memastikannya? Ya karena kita sudah memiliki kriteria tadi. Kriteria yang disebutkan oleh Bu Desriana bahwa sebuah TP itu pasti ada kriteria. Anak yang bisa naik eh, anak yang bisa masak itu apa yang bisa dilakukannya? Pasti dong bisa menggunakan alat. Pasti bisa eh, memasak atau menggunakan kompor gitu ya. Bisa plating dan lain-lain. Itu kan kriteria yang Bapak Ibu susun sehingga sumatif ini bukan sesuatu yang tidak nyambung dengan tujuan. Yang pernah tuh gini, kalau nyusun laporan tapi formatifnya tuh ngisi, ngisi jawaban pilihan ganda aja. Tapi nanti pas terakhir tugas terakhir kalian adalah bikin laporan. Nah, ini yang tidak bisa memastikan ketercapaian. Karena anak tidak mengalami pengalaman belajar latihan-latihan kecil menyusun laporan. Jadi sejauh mana itu tergantung dari sumatif yang telah dirancang apakah sudah mencakup kriteria TP atau belum. Begitu oke, wanita. Oke, baik. Bagaimana uh, Pak Eko sudah terjawab ya uh, pertanyaan dua pertanyaan dorongan ya, ya. dari Bapak tadi. Hah? <laughs> dan alhamdulillah dengan narasumber kita tadi sudah memberikan paparan yang cukup jelas dan luar biasa. Dan uh, kalau kami lihat dari kolom chat uh, di Gimit, maupun yang itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Uh, namun hmm. sebelumnya saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua yang hadir bahwa jangan lupa untuk segera mengisi link absen nah, ya udah ada ya. di grup ya. ya Bapak Ibu sekali lagi wang kami ya. informasikan silakan untuk mengisi link daftar hadir ini pada kita, kita ini. link refleksi hmm. dan evaluasi kegiatan tau, kita hari ini di atas. nah link dapat Bapak hmm. Ibu lihat di kolom bapak chat kata TV. Sandi sandinya di atas Sandi Sandi. Mm -hmm. Sandi ini izin Ibu Baik, linknya bisa Bapak Ibu lihat di kolom chat GIMIT dan juga ada di kolom chat YouTube. Oke, baik, masih ada tersisa beberapa menit ke depan Bu Denly dan Bu Destri. Mungkin kita bisa membacakan lagi satu pertanyaan yang ada di kolom chat, boleh? Ini saya dapat yang ada di YouTube, Bu. Oke, mau di YouTube dulu, silahkan, silahkan. Boleh dibacakan pertanyaan yang ada di YouTube. Satu, kemudian satu lagi uh, dari kolom dari kolom chat yang ada di Gimit ya. Baik, Bu. Tapi mohon maaf, di sini lagi ada bel Sebentar ya, Bapak Ibu. Baik, baik. Nah, Bapak Ibu sekali lagi kami ingatkan untuk segera mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia yang dapat Bapak Ibu temukan di kolom chat Gimit dan juga di kolom chat uh, YouTube. Nah mohon segera diisi. Kemudian jangan lupa di penghujung acara juga akan kami umumkan siapa pemenang kuisnya dan bagi para pemenang nanti silakan menghubungi nomor panitia untuk mendapatkan hadiahnya. Oke gimana Bu Denly sudah bisa dibacakan soalnya? Oke okay, Bu sudah bisa. Jadi tadi saya sempat uh, berselancar di live chat YouTube lalu saya menemukan satu pertanyaan dari RA Channel. Pertanyaannya menarik Bapak Ibu dan mungkin nanti setelah kami jawab eh, dan Bu Desriana juga telah menjawab, Bapak Ibu boleh memberikan eh, jawaban ketika Bapak Ibu ingin eh, ikut membantu pertanyaan ini karena menarik ya Bapak Ibu. Dan kita pernah mengalami ini terutama adalah guru-guru yang mengajar di jenjang berbeda atau eh, ya, di jenjang berbeda terutamanya. Jadi pertanyaannya seperti ini, bagaimana kita bagaimana kita dapat Ya, merancang formatif atau kegiatan ketika kita mengetahui eh, ketika seorang anak itu ternyata nah, di fase sebelumnya itu dia tidak tercapai Bapak Ibu. Jadi dia tidak tercapai di fase sebelumnya tapi kita sebagai guru itu belum tahu. Aku belajar, kita sudah diagnostik, eh ketahuan. Baru eh, mengalami yang namanya kesenjangan belajar. Nah kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai gurunya? Pertanyaannya menantang, ya Bu Anita. Ya, iya, benar, benar sekali. Iya, jadi contohnya seperti misalnya nih, ya, kita di SMA ini di fase E. Ternyata anak-anak di fase D ada nih materinya yang sebenarnya tuh harus dikejar atau e, harus dikuasai dulu, baru dia bisa masuk ke fase E. Misalnya, tetapi ketika kita diagnostik, kita tahu nih, baru tahu karena kita tidak tahu sebelumnya apa yang akan kita lakukan? Nah, kalau saya baca pertanyaan ini, bapak ibu, saya jadi eh, terfikir ya, terfikir bahwa eh, di mana kita kurikulum merdeka sudah berjalan tiga tahun, berarti seharusnya yang namanya fase itu sudah bisa saling mengikuti, kecuali jika masih ada sekolah yang memulai ya, memulai. Nah, bapak ibu, ketika eh, sebentar. Oke, okay, Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi, untuk solusi yang pertama, tentu guru dan juga satuan pendidikan perlu melakukan identifikasi terhadap anak-anak yang mengalami ini karena kami menemukan faktanya di lapangan itu biasanya pelajarannya bahasa itu matematika. Ada guru matematika di sini? Matematika itu mengalami, tuh biasanya fasenya. Nah, atau pelajaran bahasa Inggris mengalami. Nah, yang seperti ini sekolah dapat melakukan program di eh, satuan pendidikan masing-masing dengan kerjasama itu melakukan matrikulasi. Jadi di apa ya disiapkan satu waktu bersama-sama, kemudian dilakukan matrikulasi. Apabila siswanya banyak yang kayak gini, tapi kalau hanya satu dua orang di kelas bapak ibu, maka kita bisa menyediakan waktu untuk melakukan pembimbingan ekstra kepada anak-anak kita yang mengalami kesenjangan dalam CP yang seharusnya sudah dicapai tetapi belum tercapai oleh anak ini itu dari saya Budes ada pendapat Budes uh, sama ya Bu ini setuju jadi itu kalau kita sebutkan materi prasyarat ya uh, materi prasyarat sebelum memasuki materi baru yang akan kita uh, bagikan atau lakukan pembelajaran terhadap didik kita ternyata ada beberapa anak didik kita itu yang Materi itu dia belum eh, belum bisa ataupun belum memiliki kemampuan atau belum mampu sehingga ya untuk bagaimana caranya supaya anak ini memiliki materi prasyaratnya sehingga dia layak untuk ikut eh, pembelajaran di kelas ini atau di fase ini maka sambil dia belajar di fase ini sambil juga mungkin dengan kelas tambahan k atau dengan eh, jadwal tambahan k khusus terhadap Eh, anak didik ini untuk memperoleh eh, mat ataupun untuk mendapatkan pengetahuan tentang materi prasyarat tadi gitu sama dengan Budi Oke Bu Oke, luar nah, biasa <laughs> keren banget ini Tengok. saya sambil perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget yang ada di kolom chat gimit maupun di YouTube ya tapi Alhamdulillah eh, sudah mulai terjawab dan mulai tercerahkan ya Bapak Ibu semua kegundahan kita, keresahan kita terkait dengan asesmen. Terus uh, ini ada satu lagi pertanyaan yang menurut saya termasuk uh, sangat menarik untuk kita bahas bersama. Uh, akan saya bacakan. Ini adalah pertanyaan dari Bapak Sukripong, ya. Pertanyaan dari Bapak Sukripong yaitu, pemerintah meminta asesmen itu harus ada yang hot. Nah, bagaimana jika asesmen yang hot, semua siswa tidak tuntas, berarti apakah siswanya tidak tuntas dalam pembelajaran? nah ini jadi PR kita bersama nih gimana sih gitu kan ya sementara kita berpikir pemerintah itu meminta asesmen itu harus ada yang hot gitu nah jadi bagaimana jika asesmen yang hot semua siswa tidak tuntas berarti apakah siswanya tidak tuntas dalam pembelajaran itu dia pertanyaan yang berasal dari Bapak Sukripong silakan kepada e, Ibu narasumber pada Miss Denly maupun Uh, Bu Destriana, silakan untuk menjawab. Bu Destriana, dulu gantian baik. Bu Anita, tadi saya baca juga yang itu ya, uh, konsep pemerintah menuntut uh, tadi yang hot gitu ya, yang hot hot sini panas nih Bu Anita, buat suasana jadi panas gitu ya Bu Anita ya. Benar benar. Di sore yang cerah ini jadi panas ya, ya Bu ya. Biasanya buat musim hujan ini masih agak-agak uh, mendung tapi Bahi. karena dengar hot ini jadi panas gitu ya. Nah, kalau saya sih menurut saya kan sekarang ini pembuatan asesmen atau pendesainan asesmen itu kan berbasis literasi dan numerasi. Nah, kemudian untuk High order thinking, atau lot, atau apapun itu, dia akan sesuai dengan tagihan kompetensi yang harus dimiliki oleh anak tersebut, eh, yang sudah tercantum di dalam tujuan pembelajarannya. Kalau misalnya tujuan pembelajarannya masih di kategori middle, ya, di kategori middle, eh, pastinya Bu Anita tidak sampai kepada eh, hotnya tadi. Atau mungkin bisa dengan hotnya tadi tapi dengan berbasis literasi dan numerasi. Sehingga diharapkan dengan berbasis literasi dan numerasi anak-anak tersebut atau anak didik kita itu semakin memahami semakin memahami dan semakin menguatkan pemahaman mereka terhadap CP yang sudah yang mereka capai gitu. Makanya saat ini pemerintah mengarahkan kita untuk mendukung asesmen berbasis hot tadi pemerintah mengarahkan kita bahkan memberikan kita referensi-referensi yang banyak di PMM untuk mendesain asesmen itu berbasis literasi dan numerasi begitu hmm. dari saya Bu Anita silakan ditambahin Miss Denli cantik. Iya makasih Bu Destriana cantik. Jadi bapak ibu tadi pertanyaannya apakah kalau anak tidak bisa menjawab hot berarti dia tidak lulus? pada asesmen begitu ya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bu Desriana bahwa sebenarnya faktor utama anak itu sulit memahami HOTS itu terjadi karena anak tidak biasa. Kalau bahasanya anak tidak biasa, berarti tugas kita sebagai guru di dalam proses sebelum anak mengikuti asesmen HOTS ya dibiasakan begitu kan. Nah, apa yang tidak biasa oleh anak? Berliterasi. Sebenarnya soal HOTS itu tidak sulit apabila anak kita ini terbiasa dengan literasi. Apa yang dibaca, dinalar, kemudian dicerna baik-baik. Nah, ini yang saya temukan juga ya beberapa kasus di lapangan. Padahal soalnya itu mudah. Kalau dibaca dalam keadaan yang tenang dan bisa berpikir jernih. Karena soalnya ini logika literasi dan ada penghitungannya pun numerasinya itu sebenarnya sederhana bukan numerasi yang berat. Tapi karena kita itu rata-rata anak-anaknya suka terburu-buru atau tidak terbiasa dengan soal seperti itu, maka terjadilah banyak anak yang bingung mengerjakan soal HOTS yang sekilas terlihat sederhana tapi maknanya itu sering diputar-putar gitu kan faktanya. Nah, padahal kalau dia baca maka akan paham. Intinya itu kembali ke kita juga. Kalau kita ingin anak kita bisa jawab HOTS, maka kita sebagai guru pertama-tama akan membiasakan diri dengan soal itu lalu mengajak anak-anak untuk melihat soal yang seperti itu, mempelajari dan berikan anak-anak pengalaman mengerjakan HOTS dengan uh, trik terutama berbasis literasi dan numerasi. Begitu. Oke luar biasa untuk uh, jawabannya yang begitu lugas ya dari dua narasumber hebat kita 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 berikan apresiasi dong yang meriah untuk dua narasumber hebat kita. Nah untuk pertanyaan yang tadi tentang soal hot ya sudah dijawab uh, dengan baik. Nah baik bapak ibu sekali lagi kami ingatkan untuk mengisi daftar absen ataupun daftar hadir yang telah dibagikan di kolom chat Gimit maupun di kolom chat youtube. Lagi kami mohon kepada Bapak Ibu untuk segera mengisi daftar hadir yang telah diberikan di kolom link YouTube maupun di kolom uh, chat uh, GIMITnya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia tiba saatnya kita di penghujung acara. Jadi kami mohon kesediaan untuk uh, narasumber satu dulu menyampaikan kesimpulan dari pemaparan hari ini. Dan kemudian, selanjutnya nanti, kesimpulan dari narasumber kedua, silakan kepada narasumber satu dulu untuk menyampaikan kesimpulan kegiatan kita hari ini. Baik, Bapak Ibu hebat, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu hebat yang sudah hadir sepenuhnya dari awal hingga akhir. Dan seperti kata Bu Desriana juga, di sini kami bukan lebih hebat dari Bapak Ibu, kami sama-sama belajar dengan Bapak Ibu, dari pertanyaan Bapak Ibu kami juga menjadi lebih reflektif, berusaha untuk belajar lagi, belajar lagi. Kesimpulan yang bisa kita tarik adalah asesmen itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang digunakan untuk menakuti anak-anak, bukan sesuatu yang kita gunakan untuk membuat, Diri kita ditakuti sebagai guru, tetapi asesmen itu aktivitas Bapak Ibu untuk mengajak anak memperdalam pengalaman belajar mereka. Jadi, apa yang dilakukan anak dalam bentuk aktivitas itu asesmen. Gimana Bapak Ibu ingin melihat eh, kemajuan anak Bapak Ibu di kelas itu asesmen? Jadi, libatkanlah anak-anak kita dalam asesmen yang menyenangkan, karena melihat. Keseruan anak-anak di -anak kelas saya yakin kita semua juga akan merasa bahagia sesuai tema hari ini. Asesmen pembelajaran itu membuat siswa senang dan membuat guru bahagia. Begitu dari saya, terima kasih, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya di webinar yang seru-seru lainnya baik terima kasih untuk uh, kesimpulan diberikan oleh Bu Denli tadi selaku narasumber pertama yang luar biasa hebat dan tentunya juga kita akan mendengarkan kesimpulan uh, materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bu Destriana silakan Bu Destriana baik terima kasih Ibu Anita uh... Sebelum saya memberikan kesimpulan, terima kasih kepada Bapak Ibu hebat yang sudah luar biasa, yang sampai pukul 3.33 masih full 250 di Jimit, bahkan masih banyak yang ada di Youtube. Itu tandanya kita guru-guru yang berada di dalam kegiatan ini masih senantiasa semangat, menggali, memperbanyak ilmu kita Demi anak didik kita, mohon maaf apabila ada perkataan kami ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kami bisa jawab saat ini. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu menggali informasi baik dari rekan-rekan, dari media, ataupun dari media sosial, atau dari mana bisa e, menjawab dengan sendirinya. Bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak Ibu lontarkan, tapi belum bisa kami jawab. Sebagai kesimpulan, hari ini Bapak Ibu kita, sebagai guru, jangan menjadikan asesmen itu untuk memberikan ukuran angka kepada anak didik kita, sehingga kita bisa memberikan, sehingga kita akhirnya memberikan uh, sebutan kepada anak didik kita, sebutan kepada anak didik yang pintar, anak didik yang bodoh, tapi laksanakanlah atau jadikanlah asesmen itu di sana anak -anak itu memang untuk menciptakan atau mewujudkan proses belajar yang membahagiakan kepada anak didik kita karena ketika anak didik kita mencapai kebahagiaan dalam pembelajaran pastinya bibir kita akan tersenyum melihat mereka bahagia Terus saja terima kasih Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk uh, closing statement ataupun kesimpulan yang telah dipaparkan oleh Ibu Destriana. Terima kasih banyak luar biasa. Baik, Bapak Ibu, izin saya mau share uh, screen untuk uh, ah, maaf, karena waktunya juga sudah di penghujung acara. Baik, saya langsung saja untuk uh, membacakan pengumuman membacakan pengumuman pemenang untuk kuis hari ini. Untuk pemenang yang kita ambil yaitu dari Gimit maupun YouTube ada Ibu Winda Gusmita, Ibu Winda Gusmita. Kemudian ada Ibu Susilawati. Ada Ibu Hernianti Sinom ya. Hernianti Sanon, maaf Hernianti Sanon. Kemudian ada juga Ibu Resti Yuliasa dan juga ada Bapak Abdul Wafi. Nah, bagi nama-nama yang telah disebutkan tadi, silakan menghubungi nomor 0812 6614 4863 Ibu Putri selaku panitia. Nah, jadi bagi pemenang kami ucapkan selamat dan mohon segera menghubungi nomor 0812 6614 4863 untuk Uh, mendapatkan hadiahnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pada hari ini dan kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada uh, kedua narasumber, kemudian kepada Pak Imam juga tak lupa dari BGP Provinsi Kepri, seluruh panitia yang terlibat pada kegiatan hari ini dan juga tentunya kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan Uh, hari ini mulai oh. dari awal sampai akhir kita bersama di sini dan jangan lupa kita lakukan sesi foto bersama ya mohon dibuka dulu kameranya bapak ibu karena nanti uh, untuk dokumentasi juga akan kita berikan jadi mohon sekali lagi kita akan melakukan foto bersama jadi tolong dibuka dulu kameranya ya kita buka dulu kameranya kita melakukan sesi foto bersama bagaimana panitia apakah sudah siap untuk uh, yang terbaiknya untuk pose terbaik nih. Udah-udah udah banyak yang sudah membuka kamera. Baik Bapak Ibu, mohon dibuka yeah. kameranya. Siap kita untuk melakukan foto bersama? Yeah, sebentar ya, Bu. Saya okay. hitung. Nanti saya hitung. Bapak Ibu semuanya uh, diharapkan buka kameranya terlebih dahulu. Iya. Yeah. Iya, yeah, yang mau pakai lipstik, yang mau bedakan dulu boleh kita kasih waktu tiga detik ya. <laughs> Karena sudah mengikuti kegiatan dari tadi, dan belum pulang juga ke rumah, sepertinya masih ada sebagian yang bertahan di sekolah. Ya, mungkin sisa-sisa bedak dan lipstick dari pagi sudah mulai meluntur. Silahkan kita berikan waktu tiga detik saja. Gimana ya, panitia ya. sudah ready? Ya, baik, saya hitung ya, Bapak Ibu. Ya, sebentar. Ya, satu, dua, tiga. Oke, okay. sekali lagi ya. Oke, kita coba sekali lagi sebentar. Oke, baik. Oke, sekali lagi senyum yang manis, ya, Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi, kami ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Kami juga mohon maaf atas segala macam kesalahan dan perkataan, perbuatan, serta mungkin bagi beberapa pertanyaan yang belum sempat terbaca dan terjawab. Kami mohon maaf karena waktu jualah yang memisahkan kita. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih untuk kontribusi dari bapak ibu semuanya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dari Tuhan yang maha kuasa. Baik akhir kata saya Anita mewakili seluruh panitia yang terlibat pada hari ini mengucapkan mohon maaf sebanyak banyaknya atas segala macam kesilapan dan kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan kita hari ini. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelite kalau tersilap tutur bicara jari disusun. Maaf dipinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai ketemu lagi. tidak ada info itu ya pengisian refleksi absen. Betul. Pengisian absen dan uh, refleksi uh, sudah sudah dibagikan di kolom chat. Silakan diperiksa kembali kolom chatnya, Bapak Ibu. Baik itu di Gimit maupun di uh, link Youtube. Bapak Ibu untuk... Uh, link absensi silakan Bapak Ibu dapat mengakses melalui link yang sudah dibagikan oleh uh, admin. Kemudian Bapak Ibu juga ada di jika Bapak Ibu di link YouTube yang melalui channel YouTube merasa kesulitan untuk menemukan uh, link absensi, silakan Bapak Ibu bisa mengecek kembali WA grup webinar. Di situ sudah panitia sematkan atau panitia share terkait dengan link absensi. Kemudian untuk link refleksinya, Bapak Ibu mohon diisi link refleksinya agar menjadi perbaikan untuk kegiatan komunitas belajar kami. Dalam hal ini adalah webinar selanjutnya. Dan nanti kita bergabung lagi Bapak Ibu di tanggal 29 Januari 2024 pada webinar materi yang kedua yaitu terkait dengan pengelolaan ekinerja bukti dukung uh, siap ASN hebat ya Bapak Ibu nanti ditunggu saja info selanjutnya kemudian terkait dengan sertifikat ya Bapak Ibu sertifikat nanti akan diinfokan juga di grup webinar yang penting Bapak Ibu mengisi link jangan sampai salah link absensinya diisi dengan nama lengkap kemudian alamat emailnya karena Uh, sertifikatnya nanti langsung terkoneksi atau terintegrasi dari link email yang Bapak Ibu cantumkan pada link absensi begitu ya Bapak Ibu jadi ditunggu saja infonya dalam sehari dua hari ini mudah-mudahan sertifikatnya sudah siap karena sertifikat uh, dikeluarkan oleh BGP Kepri, begitu ya Bapak Ibu terima kasih untuk kerjasamanya Bapak Ibu semua, kita kembali lagi nanti di webinar sesi kedua baik dari yang via Gimit maupun via YouTube channel. Terima kasih sekali lagi dari kami komunitas Guru Berbagi Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf dan kami izin live.